Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas ridho, atas inayah-Nya kita semua bisa berkumpul di sini, bisa bareng-bareng bersama-sama mendalami ajaran-ajaran Islam. Dan kita berharap mudah-mudahan ketika kita semakin banyak mendalami ajaran Islam, semakin banyak memahami ajaran Islam, maka mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebuah jalan untuk menuju pada surga-Nya Allah. Amin. Salam dan salam semoga terkurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia, insyaallah kita nanti syafaatnya di yaumil kiamat. Kita beruntung menjadi umat daripada Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Dan kita berharap mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya tetap dijaga oleh Allah di dalam hati kita sampai dengan maut memisahkan kita dengan dunia ini. Dan ketika kita berpisah dengan dunia ini, mudah-mudahan kalimat terakhir yang kita ucapkan di dunia adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda salehah sekalian, insyaallah dirahmati Allah pada hari ini kita bisa berjumpa dan kita bisa mengkaji sedikit bagian daripada Islam. Terakhir kali kalau saya enggak salah kajian di sini di rumah ya. Oh, di rumah. Rumah siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini peningkatan ya. Jadi sekarang sudah ada musala. Nah, tinggal buat masjid gitu ya. Tadi saya lihat ke atas ini, saya baru lihat ada lampu Turki terus dipasang ke atas gitu ya. Gak apa-apa, itu adalah sebuah kreativitas. Biasanya dipasangnya agak sedikit ke bawah biar kelihatan warnanya ya. Tapi itu adalah sebuah kreativitas, gak apa-apa. Nah, jadi pada hari ini ibu-ibu sekalian saudara rahmati Allah, kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yang akhir-akhir ini menjadi sebuah trending topic lagi. Jadi trending topic lagi karena kemarin itu ada Women March, ya, ada apa namanya gerakan perempuan-perempuan, yang perempuan-perempuan itu menggabungkan antara gerakan-gerakan yang aneh-aneh jadi satu. Jadi ya Women March, March itu artinya bulan Maret, sekaligus artinya adalah barisan perempuan-perempuan menuntut apa gitu kan ya. Lalu kemudian digabungkan gerakan feminisme sama gerakan LGBT gitu kan ya, karena memang benderanya berwarna-warni. Mungkin ibu-ibu sekalian tidak terlalu paham tentang itu, makanya pada hari ini kita coba sedikit belajar. Dan pentingnya bukan hanya masalah feminisme sebenarnya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana gerakan ini mewarnai anak-anak muda, dan khawatirnya anak-anak kita juga terwarnai oleh gerakan-gerakan seperti itu. Yang lebih khawatir lagi, jangan-jangan justru kita yang masih punya pandangan-pandangan yang sama dengan seperti itu. Nah, makanya kita coba bahas bahwa Islam adalah kemuliaan yang paling utama terhadap perempuan. Sebelum saya bahas, saya pengen sedikit ngobrol-ngobrol dulu buat ibu sekalian. Kelihatan? Gak kelihatan ya? Nasib yang depan berarti noleh ya? Lihat gambarnya? Lihat. Ada yang tahu siapa itu? Serem. Iya, karenanya saya tutupin biar biar tidak terjadi apa namanya fotografi dan pemaksi ya. Nah, ini ada yang tahu ini siapa ibu sekalian? Siapa? Hercules, Zeus. Oke, baik. Ini namanya yang di depan itu namanya Dewa Zeus. Mungkin di antara salah satu anak-anak itu ada Hercules. Jadi kalau misalnya perlu saya jelaskan, dari awal dunia ini dibangun, peradaban termasuk yang pertama-tama adalah peradaban Yunani. Yunani itu tidak punya Tuhan yang satu, mereka politeis. Mereka politeis, mereka menyembah dewa-dewa, dan menurut mereka ini adalah dewa yang paling tinggi. Namanya Dewa Zeus. Dewa Zeus ini ceritanya menciptakan manusia dan juga punya banyak sekali saudari-saudari dari golongan-golongan dewi. Nah, akhirnya dia menikah sama seorang dewi namanya Dewi Hera. Nah, Dewi Hera terus punya banyak anak yang dewa-dewi juga. Tapi ternyata dia tidak cukup punya istri seorang dewi. Nah, kenapa? Karena bagi dia kurang jos lah kira-kira gitu. Nah, makanya dia akhirnya tertarik pada ciptaannya sendiri namanya manusia, akhirnya dia selingkuh sama manusia.
Hasil perselingkuhan antara dewa Zeus dengan manusia, lahirlah manusia-manusia setengah dewa. Nah, kayak Hercules, Theseus, Perseus, dan sebagainya. Nah, dan itu banyak sekali tuh anak-anaknya setengah dewa itu. Artinya adalah apa, Bapak-Ibu sekalian? Artinya, kalau kita lihat di depan, ternyata dari dulu itu sudah ada yang namanya pelecehan terhadap wanita. Paham, Bapak-Ibu sekalian? Jadi ketika diceritakan dari Yunani, dalam kisah-kisah itu, perempuan itu cuma jadi alat pemuas laki-laki, tidak lebih daripada itu. Makanya Zeus ketika kemudian menyetubuhi wanita-wanita di dunia yang ciptaannya itu, tanpa ada nikah, tanpa ada akad, tanpa ada apapun, maka punya anak, anak-anaknya pun yaitu jadinya nanti setengah dewa yang dianggap cuma yang laki-laki, yang perempuan tidak. Sampai di sini bisa dipahami ya sekalian? Oke, kalau gitu saya tunjukkan lagi yang lain. Tidak hanya bapaknya, anaknya juga sama. Nah, ini makanya saya sih juga saya sedikit kriminalisasi fotonya. Saya sedikit tutup fotonya supaya tidak ada porno aksi dan pornografi tadi. Ini kalau tadi bapaknya, ini anak-anaknya. Nah, jadi ini anak-anaknya. Ada yang tahu nih siapa? Hercules, salah. Hercules kan setengah dewa. Nah, kalau ini dewa dewi. Lihat yang paling kiri, cewek yang agak cewek yang telanjang, namanya Aphrodite. Aphrodite itu dewi kecantikan. Jadi dewi yang paling cantik di dunia ini dewi Aphrodite sebelah kiri. Aphrodite itu dijodohkan dengan yang paling kanan yang agak botak, namanya Hephaestus. Hephaestus itu adalah dewa yang ketika lahir mukanya ini hancur, mukanya ini jelek. Saking jeleknya itu bapak ibunya nggak mau ngeliat dia. Makanya bapak ibunya nyimpen dia di bawah gunung berapi. Nah, tugasnya untuk buat senjata para dewa, dan dia nggak pernah pergi ke atas karena mukanya buruk. Tapi dia dikawinkan sama Aphrodite yang paling cakep. Walhasil karena Aphrodite itu yang paling cakep, sedangkan Hephaestus itu buruk rupa, akhirnya ceweknya nggak rela, maka dia selingkuh dengan yang sebelahnya. Namanya saudaranya yang lain namanya Ares, dewa perang yang lebih macho, lebih keren badannya dan lebih ganteng wajahnya. Kan gitu kan ya? Oke, berarti ini lagi kasus perselingkuhan para dewa ini disaksikan oleh dewa-dewa yang lain. Seperti kayak apa ya? Kayak kita menyaksikan telenovela lah, kira-kira begitu ya. Nah, ini adalah bagaimana orang-orang Yunani memandang para wanita. Bisa dipahami sampai di sini, Bapak-Ibu sekalian? Ada yang pernah pergi ke Eropa? Ada yang pernah pergi ke Eropa? Ngelihat di sana banyak patung atau tidak? Sampai di dalam gereja itu banyak patung. Patungnya banyak cowok atau cewek? Cowok atau cewek? Yakin cowok? Cowok atau cewek? Cewek. Pakai baju atau tidak? Kalau misalnya yang pergi ke Eropa, dia di jalan-jalan, cewek-cewek nggak pakai baju, mohon maaf, dadanya kemana-mana, termasuk di dalam gereja juga sama. Ada patung-patung cewek, kemudian telanjang dada dan sebagainya. Bagi mereka, dulu cewek adalah objek eksploitasi seksual. Sampai sini bisa dipahami teman-teman sekalian? Contoh lagi misalnya, pernah nonton film ini Troy, pernah nonton? Pernah. Nah, yang diingat film itu apa? Brad Pitt. Nah, bagus gitu kan ya. Kalau nonton film itu enggak lihat yang bagus-bagus ya, lihat yang ganteng-gantengnya ya. Oke. Brad Pitt. Nah, tapi coba lihat ceritanya di situ apa? Persis sama seperti yang saya ceritain. Ceritanya adalah tentang perselingkuhan, ceritanya tentang perebutan perempuan, dan perempuan dijadikan sebagai sekali lagi objek seksual. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Berarti nasib Anda dulu tuh jelek. Nasib wanita tuh dulu tuh jelek. Itu dalam peradaban Yunani sebelah barat. Kalau sebelah timur seperti apa? Nah, ini nasib perempuan di sebelah timur. Lihat gambarnya. Ini gambar apa nih? Kembali saya tutupi, kalau nggak saya tutupi nanti ini jadi pornografi dan porno aksi ya. Nah, ini gambar apa ini kira-kira ini? Ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu. Ini gambar namanya tradisi sati dalam agama Hindu. Jadi agama Hindu mengenal tradisi sati. Orang Indonesia ngomongnya ngaben. Tahu ngaben? Proses pembakaran mayat pada tradisi agama Hindu. Yang mereka lupa sebutkan adalah, bila seorang perempuan sudah nikah sama seorang laki-laki, maka laki-laki memiliki perempuan itu semuanya. Maka ketika laki-laki itu meninggal, maka perempuannya juga ikut dibakar bersama dengan suaminya. Jelas sampai di sini? Berarti zaman dulu kalau Anda mau menikah dengan seorang laki-laki, Anda harus fit and proper test dulu. Harus check up dulu, jangan sampai dia cepat mati. Kan gitu kan ya? Kalau dia cepat mati, Anda juga ikut dibakar. Karena kenapa? Anda harus ikut bersama dia. Ini perempuan, jadi perempuan sama sekali nggak dianggap. Kalau Anda punya foto-foto dulu di Bali, di Hindu, gitu kan ya, orang-orang Hindu di Bali, itu telanjang dada, pergi kemana-mana. Ini terjadi pada zaman-zaman dulu. Perempuan memang dihinakan di mana-mana. Itu sebelum datang agama. Setelah datang agama kurang lebih juga sama. Ini di dalam kitab sucinya orang-orang Yahudi namanya Talmud, kita bisa baca di situ. Seorang lelaki Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari. Terima kasih Tuhan karena tidak menjadikanku seorang kafir, tidak menjadikanku seorang wanita, atau tidak menjadikanku sebagai seorang budak belian. Berarti budak belian sama dengan kafir sama dengan wanita. Itu nilainya sama semua. Jadi yang dibawanya, bila lelaki Yahudi telah dewasa bersetubuh dengan seorang anak perempuan, maka itu tidak mengapa. Berarti sial gak kira-kira jadi perempuan di zaman dulu?
nggak berhenti sampai di situ. Bahkan Katolik juga sama-sama mendiskreditkan perempuan. Nah, kenapa? Di dalam agama Katolik, Timotius itu dikatakan, lagi pula bukan ada yang tertipu melainkan perempuan yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Ini cerita ketika mereka masih ada di surga, Tuhan bilang jangan makan buah dari pohon ini, tapi ternyata setan menggoda laki-laki. Setan nggak bisa menggoda laki-laki karena laki-laki beriman. Ternyata setelah itu setan menggoda perempuan. Kira-kira perempuan tergoda atau tidak? Perempuan tergoda, ngambil buah tadi, lalu dimakan, lalu diberikan pada suaminya. Berarti yang salah siapa? Yang salah perempuan. Karena perempuan, maka manusia jatuh ke dalam dunia. Maka orang-orang gereja percaya bahwa perempuan itu akalnya tidak bisa menerima agama, makanya mereka nggak boleh ngajarin agama sampai dengan sekarang. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Nah, kenapa? Karena gara-gara perempuan, itu manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya perempuan nggak boleh ngajarin agama, bahkan ada komentar, "Women is the container of Satan." Sesungguhnya perempuan itu adalah kontainernya setan. Karena setan kalau menggoda manusia, dia gak bisa goda laki-laki, maka dia goda perempuan. Maka perempuan sekalipun dijadikan sebagai kambing hitam dalam dunia Kristen pada saat itu. Apa contohnya? Contoh, bahasa Inggrisnya penyihir laki-laki. Bahasa Inggrisnya penyihir laki-laki. Ini kayaknya nyogok semua di sekolahnya. Bahasa Inggrisnya penyihir laki-laki. Wizard. Kalau gak wizard, magician. Kalau penyihir perempuan, witch. Lebih kasar mana konotasinya, witch atau wizard? Lihat di cerita-cerita orang Eropa, di cerita-cerita Kristen, yang namanya penyihir laki-laki itu pasti bagus-bagus semua. Merlin, dengar ya, itu bagus. Penyihirnya King Arthur, dengar ya. Apalagi misalnya Albus Dumbledore, Harry Potter dan sebagainya. Tapi kalau perempuan dalam cerita mereka pasti yang jelek-jelek semua. Coba lihat Hansel and Gretel, penyihir jahatnya siapa? Yang laki-laki atau perempuan? Yang perempuan. Putri salju, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Semua cerita-cerita jelek yang namanya perempuan pasti yang jahat. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Makanya ketika zaman dulu, ketika gereja melihat ada penyihir-penyihir di antara manusia, menurut mereka, maka hukuman buat laki-laki berbeda dengan hukuman buat wanita. Apa hukuman buat laki-laki? Hukuman buat laki-laki mungkin digantung hanya. Tapi kalau perempuan dibakar hidup-hidup. Paham teman-teman sekalian? Karena perempuan itu pasti kemasukan setan yang jelek. Menurut mereka seperti itu. Nah, maka coba kita lihat ini yang terjadi pada mereka. Dibakar hidup-hidup. Nah, dikumpulkan oleh Yusuf Kordowi, Mahkamah Investigasi Gereja, Mahkamah Inkuisisi pada tahun 1481 sampai 1499, ya kurang lebih cuma sekitar 18 tahun itu membakar 10.220 orang. Karena mereka diklaim sebagai witch, diklaim sebagai penyihir. Jadi gini, kalau Eropa itu ya, ketika ada satu wabah penyakit, itu mereka katakan, pasti ada penyihir di antara kita. Maka dicarilah siapa perempuan penyihirnya. Maka mereka dibakar, wabahnya kalau nggak hilang, cari lagi sampai ketemu, sampai wabahnya hilang. Paham teman-teman sekalian? Ini terjadi pada mereka. Apalagi bisa kita lihat, ternyata ini menyebabkan sebuah perlawanan. Jadi ketika sudah abad ke-15, Renaissance, gereja kemudian diturunkan kekuasaannya sama mereka, kerajaan-kerajaan diturunkan kekuasaan sama mereka, cerita abad ke-15 Renaissance itu, setelah itu muncul perlawanan dari perempuan-perempuan yang tertindas untuk kemudian memperbaiki kondisinya. Dari situ muncul gerakan namanya emansipasi wanita. Apa yang mereka tuduh? Yang mereka tuduh yang menyebabkan perempuan itu jadi didiskreditkan adalah agama dan yang namanya harta. Jadi sekularisme itu memandang begini. Karena laki-laki yang cari duit, kita nggak boleh cari duit, maka mereka yang pegang duit, maka kita itu dijelek-jelekkan. Maka kita jadi lebih rendah karena kita nggak pegang duit. Maka perempuan harus pegang duit kayak laki-laki biar kita tidak dikendalikan oleh laki-laki. Ini yang pertama. Yang kedua, gara-gara agama. Jadi mereka sangat benci agama. Gara-gara agama Katolik, kita dijelek-jelekkan. Gara-gara agama Katolik, kita dibilang penyebab manusia turun ke dunia. Kalau agama masih ada, maka kita pasti direndahkan. Bisa dipahami? Latar belakang sejarahnya, maka mereka menuntut yang namanya penyetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mereka benci laki-laki sebagai penyebab perempuan direndahkan, tapi ketika mereka memperjuangkan satu gerakan, mereka jadikan laki-laki sebagai standar. Paham teman-teman sekalian? Lucunya begitu. Jadi mereka bilang gini, kami gak sama-sama laki-laki, lah kenapa? Laki-laki menjadikan kami lebih rendah, terus kamu maunya apa? Kami mau sama kayak laki-laki. Jadi mereka itu kemudian nyalahin laki-laki, tapi ketika disuruh memperjuangkan, standarnya adalah... Nah itu kemudian itu adalah checklist yang pertama. Oke, tapi tahan sampai di sini dulu. Jelas tentang feminisme, kenapa munculnya? Berarti itu masalah Islam atau bukan? Masalah Islam atau bukan? Ini bukan masalah Islam, ini masalahnya orang-orang Eropa. Maka muncul gerakan feminisme karena masalah di sana seperti yang saya ceritakan tadi. Sampai di sini Pak, kecepatan atau tidak? Oke tidak, baik kalau begitu. Oke kalau begitu saya lanjut. Itu wanita zaman dulu direndahkan oleh laki-laki, dijual
perempuan oleh laki-laki harus mengikuti apa kata laki-laki di barat dan di timur sama sebelum datangnya agama Islam. Itu dulu. Kalau sekarang kira-kira gimana? Dulu dijual, dulu dihinakan, dulu direndahkan. Zaman sekarang kira-kira gimana? Oke, kalau gitu kita lihat zaman sekarang. Itu kan tadi zaman dulu ya. Zaman sekarang. Oke, kalau gitu kita lihat. Ini gambar apa nih? Pameran mobil. Ada yang salah enggak di gambar ini? Ada yang kurang enggak di gambar ini? Apa yang aneh? Anda sudah tahu, enggak ada SPG-nya. Dan saya nyari gambar ini susah setengah mati gitu sekalian. Kalau saya ketikkan exhibition di Google, itu yang muncul adalah mobil beserta cewek-cewek seksinya. Bahkan saking kemudian kreatifnya, mereka memodifikasi car exhibition. Jadi kalau misalnya yang dijual adalah mobil-mobil yang begini, mobil-mobil sedan, itu cewek-ceweknya ramping-ramping. Kalau yang dijualnya mobil-mobil truk, itu ceweknya gede-gede. Seolah-olah tidak memikir, ini apa hubungannya antara cewek dan mobil? Jangan-jangan yang lebih sering ditawar, bukan mobilnya, tapi ceweknya. Nah, tapi ini yang terjadi. Kalau zaman dulu, perempuan dijual. Zaman dulu, perempuan direndahkan. Sekarang mereka tahu cara jual diri sendiri. Paham dong sekalian? Zaman sekarang cewek tahu apa pengaruh dia bagi laki-laki, maka dia sekarang menjual dirinya sendiri. Coba lihat kalau nggak percaya, nih coba lihat ibu sekalian. Alhamdulillah ini semua rata-rata perempuan. Ini gambar apa ibu sekalian? Ini jualan apa ibu sekalian? Ini jualan apa? Coba perhatiin baik-baik, ini jualan apa ini kira-kiranya? Yang dijual makanan anak-anaknya atau perempuannya? Perempuannya. Oke, jangan lama-lama ya. Nah, coba kita lihat. Apa hubungannya antara kemudian makanan kecil sama kemudian dada perempuan? Tapi itu ditampilkan. Kenapa? Karena iklan-iklan itu ternyata mengadopsi dari Hollywood ketika mereka meneliti ada penahan atensi manusia. Apa penahan atensi? Mohon maaf. Satu, thriller. Jadi sesuatu yang penasaran. Yang kedua, action. Yang ketiga, seks. Ini yang terjadi pada orang-orang zaman sekarang. Jadi itu yang menahan manusia, itu yang mereka pasang di iklan-iklan. Bisa dipahami sama disini, ibu sekalian. Coba lihat baik-baik. Ini apa ini? Ini jualan hewan kurban, ya. Yang dijual kira-kira yang mana yang dijual kira-kira? Oke. Yang menariknya, lihat ya. Yang menariknya adalah ketika mereka jual dengan cara seperti ini, ternyata peningkatan penjualan hampir 130%. Artinya adalah apa? Yang beli hewan kurban laki-laki atau perempuan? Paham ya? Ini hati-hati bapaknya. Harus beli di situ misalnya. Abadi jangan-jangan yang nawarin lebih menarik daripada ditawarkan kan misalnya. Lah ternyata zaman sekarang perempuan-perempuan dijual. Zaman sekarang perempuan-perempuan merendahkan dirinya sendiri. Justru mereka paham dan mereka menghinakan diri sendiri. Bisa dipahami sampai di sini Ibu sekalian. Jadi kalau dulu perempuan-perempuan ditawarin ke orang ya. Perempuan-perempuan itu dicari di bar-bar. Zaman sekarang mereka paham betul untuk menjual dirinya seperti apa. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi Ibu sekalian. Pertanyaannya, feminisme-feminisme ini pada zaman sekarang, dulu ketika dia dendam dengan agama Katolik, dia sekarang melampiaskan dendamnya pada semua agama. Jadi dia katakan seolah-olah agama bertanggung jawab atas mereka yang direndahkan. Termasuk akhir-akhir ini mereka menyerang agama Islam. Maka mereka pasang misalnya kayak Women March. Kami mau telanjang, terserah kami. Gak ada urusannya dengan kerudung atau tidak berkerudung. Agama cuma menyusahkan saja dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Biar kami mengatur diri kami sendiri kan gitu kan ya. Nah ini kemudian yang mereka gugat. Apa yang mereka gugat? Satu, mereka mengatakan Al-Quran sebagai sumber marginalisasi perempuan. Jadi mereka bilang ini, gara-gara agama Islam kami direndahkan. Apa tuduhan mereka misalnya? Satu, Islam tidak adil dengan perempuan. Hukum waris, perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua. Apalagi talak pada kekuasaan laki-laki, kami tidak boleh talak. Yang ketiga, poligami. Nah ini yang paling kemudian bermasalah. Laki-laki boleh poligami, kami tidak boleh. Dengan ya. Apalagi seksi, saksi wanita salah baca. Wanita itu harus dua kali lipat daripada laki-laki. Pemukulan perempuan boleh di dalam rumah tangga. Itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Itu menurut mereka, ini adalah sesuatu yang salah. Perempuan itu selalu mendapatkan kekerasan. Itu yang dituduhkan kan ya? Enam di antara 10 perempuan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga kata mereka. Nah, kiprah politik perempuan dibatasi di dalam Islam. Ini tuduhan-tuduhan mereka. Intinya mereka katakan, gara-gara Islam kami jadi rendah. Gara-gara Islam kami jadi dihinakan. Gara-gara Islam kami jadi diperlakukan tidak seperti laki-laki. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, sebelum kita bahas ini, Bapak-Ibu sekalian, saya mau tanya dulu pada Bapak-Ibu sekalian, bisa nggak laki-laki dan wanita disamakan? Bisa nggak disamakan? Mau nggak disamakan antara laki-laki dan wanita? Jangan terburu-buru jawab.
jawaban yang paling benar bisa disamakan dalam satu hal dan tidak bisa disamakan dalam hal. Oke, kalau gitu kita lihat. Benar enggak laki-laki dan perempuan sama? Oke, kalau gitu kita lakukan karena ini adalah urusan kajian, maka saya selalu bawa data supaya Bapak Ibu enggak nebak-nebak dan enggak saya hanya main klaim saja. Oke, kalau gitu kita lihat. Kita adakan ujian dulu. Siap diuji? Siap diuji? Oke, baik. Di depan nanti ada tulisan dan tulisan itu tolong sebutkan warnanya. Sebutkan apa? Oke, sekali lagi. Ada tulisan, sebutkan apa tadi? Warnanya. Sepakat? Yang belakang kelihatan? Oh, kalau nggak kelihatan nasib ya. Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa, diwakili sama yang depan. Oke, sebutkan apa tadi? Oke, satu, dua, oh sorry, sebelumnya. Jangan mikir panjang-panjang, langsung sebut saja. Ya, jelas ya? Jadi spontan saja. Jangan mikir panjang-panjang, oke? Sebutkan apa tadi? Oke, satu, dua, tiga. Kurang cepat. Kurang cepat, dan sebutkan apa tadi? Oke, ini warna apa? Buta warna di sini ya. Oke, satu, ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Konsentrasi. Sebutkan apa tadi? Konsentrasi. Satu, dua, tiga. Yang paling cepat menyebutkan ini adalah anak-anak yang di bawah TK. Kenapa di bawah TK? Karena mereka nggak bisa baca. Penelitiannya adalah setelah di MRI, sorry bukan di RMRI, setelah di CT scan, ternyata otaknya laki-laki dan perempuan, otak manusia itu berbeda antara yang tugasnya baca sama yang tugasnya lihat warna. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baca ini merah, itu pakai otak sebelah kiri. Yang bergerak itu aktivitasnya otak sebelah kiri. Kalau kita baca ini kuning, yang paling atas sebelah kiri itu, berarti yang bergerak sebelah kanan. Di situ konsletnya. Ketika ibu-ibu disuruh menyebutkan warna, padahal ibu-ibu baca tulisan. Maka yang belakang nggak baca sekalian, benar semua. Nah, itu kemudian berkonflik otaknya. Nah, di sini ternyata penelitiannya adalah laki-laki dan perempuan sama-sama punya otak kiri, sama-sama punya otak kanan. Tapi ternyata perempuan dimanapun di bagian dunia ini, ketika disuruh ngetes begini, ibu-ibu susah. Bagi laki-laki itu lebih susah. Lebih susah. Jadi kalau ibu-ibu menyebutkan tadi, yang kedua tadi sudah agak lebih bagus, yang tiga lebih bagus lagi, laki-laki sampai kapanpun susah. Kenapa? Karena laki-laki otaknya sebelah kiri dan sebelah kanan itu penyambungnya sedikit. Ibu-ibu penyambungnya banyak. Artinya apa? Ibu-ibu koordinasi otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan lebih bagus daripada laki-laki manapun secara natural. Bisa dipahami ibu sekalian? Artinya ibu-ibu dikaruniai dari alamiah itu bisa multitasking. Paham ya? Jadi ibu-ibu bisa nelpon, sambil ngurus anaknya, sambil nonton, gitu ya. Sambil kemudian masak, gitu ya. Dan itu memungkinkan bagi ibu-ibu sekalian. Tapi jangan harap bapak-bapak bisa melakukan hal seperti itu. Paham ibu sekalian? Kalau bapak-bapak melakukan satu hal satu waktu, dia nggak bisa nambah-nambah. Makanya ibu-ibu jangan bebani bapak-bapak dengan cara melakukan dua hal dalam satu waktu. Dia stres dan bisa marah. Paham? Siapa pernah mengalami itu dalam rumah tangga? Bapaknya lagi nyari jalan, serius gitu kan ya. Ini jalannya susah banget, lihat peta, gak dapat-dapat. Ibunya bilang, Pak, tanya sama tukang ojek aja, Pak. Enggak, saya bisa insya Allah. Pak, tanya sama tukang ojek aja. Enggak, saya bisa. Lalu kemudian kita biarin, dia sedang susah. Pak, kok balik sini lagi sih, Pak? Tanya sama tukang ojek aja. Kamu bisa diem gak sih? Nah, ya. Jadi kalau laki-laki gak bisa multitasking. Bagi perempuan, bikinnya begini. Itu aja marah, gitu kan ya. Tapi bagi laki-laki, itu stres lebih sekalian. Karena itu ibarat apa ya? Gitu maksudnya. Jadi memasukkan banyak informasi dalam satu waktu laki-laki nggak bisa. Makanya kalau saat ini ibu-ibu berhadapan dengan suaminya, jangan sekali-kali ngobrol sampai pakai HP. Itu suaminya pasti marah. Nah, kalau suaminya marah, suaminya mikir gini, gimana kamu bisa dengerin saya kalau kamu ngomong pakai HP? Bisa dipahami ibu sekarang. Ternyata bisa aja kok. Tapi dia nggak bisa. Dan dia menilai dengan cara dia. Maka ketika laki-laki nggak bisa multitasking, perempuan bisa multitasking, itu perbedaan yang pertama karena struktur otak. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Ternyata struktur otak menyebabkan struktur pandangan mata juga berbeda.
pandangan mata berbeda. Laki-laki itu kalau dilihat di gambar, pandangannya tuh lurus ke depan, jauh, fokus, dan cuma sedikit. Perempuan itu lebih luas. Ini hampir 180 derajat luruskannya. Saya tuh kalau bawa istri saya ke mall, saya pegangnya rat-rat. Bukan romantis, kenapa? Nanti dilihat yang lain. Barang-barang banyak ini ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Pandangan perempuan lebih luas, laki-laki lebih fokus. Kenapa bisa begitu? Karena secara fitrah otak mereka berbeda. Maka laki-laki selalu kalau disuruh nyari sesuatu, biasanya gak ketemu. Ini kos kaki saya di mana ya? Ada di situ kok. Enggak ada. Ada di lemari. Enggak ada. Kamu sini dulu. Ibunya datang. Ini apa? Ini apa? Ya. Nah, perempuan lebih luas. Kenapa bisa begitu? Karena secara fitrah dari awal laki-laki dan perempuan berbeda tugas. Perempuan itu tugasnya di rumah pada zaman dulu. Mereka mengawasi sekelilingnya daripada mara bahaya yang bisa datang pada mereka dan anak-anak mereka. Sedangkan laki-laki kalau pandangannya luas itu buruan pasti nggak akan dapat. Sedihnya ibu sekalian. Dia harus fokus. Kalau dia memburu, dia satu selesai baru bisa melaksanakan hal yang lain. Tapi kalau perempuan tidak, mereka mudah untuk terdistraksi. Kenapa? Karena pandangan mereka dari ujung ke ujung. Itu kerugian atau bukan? Bukan kerugian, bukan keuntungan. Itu fitrah namanya. Bisa dipahami ibu sekalian. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Perbedaan sistem otak kita itu juga menimbulkan beberapa perbedaan yang lain. Misalnya apa? Laki-laki dengan wanita itu perempuan dibandingkan laki-laki itu pasti lebih pintar ngomong perempuan daripada laki-laki. Lihat nih. Wanita 4 sampai 6 kali lebih sering juga menyentuh sesamanya dibandingkan dengan laki-laki. Jadi perbedaan otak menyebabkan perempuan lebih senang disentuh, laki-laki enggak suka disentuh. Nah, kenapa? Saraf sentuhan perempuan itu lebih berkembang. Jadi perempuan itu mengartikan sentuhan sebagai keamanan, laki-laki mengartikan sentuhan sebagai mara bahaya. Oh, bisa deh. Iya deh, pas SMP kalau cewek-cewek pergi ke WC gandengan atau tidak? Oh, gandengan. Dan sampai satu yang pergi ke WC yang gandengan se-RT. Wah, ya sudah deh. Buat WC itu macet aja. Tapi coba bayangkan, laki-laki keluar dari WC gandengan. Gede-gede. Ini ada sesuatu yang gak beres pada mereka. Seorang perempuan ketika dia merasa sedih, mukanya murung, di kelas sendirian, datang perempuan yang lain. Ada apa deh, gitu kan misalnya. Ada apa, misalnya tolong cerita dong. Misalnya, iya nih saya mau cerita. Nah, ketika dipeluk. Tapi kalau laki-laki lagi murung, tiba-tiba laki-laki yang lain datang. Ada apa? Kamu siapa? Kamu kompo ya? Karena laki-laki gak senang disentuh. Jadi laki-laki gak senang disentuh. Kenapa? Karena disentuh itu mereka artikan sebagai mara bahaya. Ini ada apa nih nyentuh-nyentuh saya? Bisa dipahami ibu sekalian. Maka dimanapun sama, laki-laki dan perempuan kalau foto beda. Kalau perempuan foto masih nempel-nempel. Kenapa nempel-nempel? Karena perempuan artinya sentuhan sebagai keamanan, sebagai perlindungan, sebagai rasa kasih sayang. Kalau laki-laki kalau foto gak akan begitu. Paham ibu sekalian? Kalau laki-laki fotonya begini kira-kira gimana? Ada yang dicurigai. Laki-laki foto pasti beda-beda. Laki-laki foto gak ada yang tempel-tempelan. Nah itu misal ada yang satu yang tempelan, itu abnormal. Wah, bagus sekali. Baik, kalau gitu kita lihat. Berarti beda antara laki-laki dan perempuan? Beda. Kalau laki-laki tempel-tempelan itu juga gak enak ngelihatnya. Bisa dipahami, bagus sekali. Kalau perempuan tempel-tempelan gak ada masalah. Nah di sini disinilah beda antara otak laki-laki dan wanita. Maka wanita itu harus lebih sering disentuh daripada laki-laki. Punya anak perempuan, lebih sering disentuh. Anak laki-laki ya juga sering disentuh, tapi gak sesering anak-anak perempuan. Kalau seorang suami misalnya ada masalah sama istrinya, yakin kurang disentuh. Bisa dipahami ibu sekalian. Karena ini sudah fitrah alamiah. Kalau kita tahu dan kita pelajari, kita mengakui perbedaan antara laki-laki dan wanita, kita bisa mensikapi sesuai dengan fit. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Perempuan lebih banyak ngomong daripada laki-laki. Kecuali laki-laki yang sudah latihan kayak saya. Bisa dipahami ibu sekalian. Sampai kapanpun, laki-laki dibandingkan wanita pasti lebih pintar ngomongan laki-laki daripada pasti lebih pintar ngomongan wanita daripada ngomongan laki-laki. Contoh, punya anak perempuan dan laki-laki, ada yang punya anak perempuan dan laki-laki? Pernah tes pas mereka pulang dari sekolah? Coba tanya sama anak laki-laki. Bang, dari mana bang? Sekolah lah. Gimana sekolahnya tadi? Lumayan. Gurunya gimana? Bagus. Mau makan apa? Terserah. Coba tanya sama anak perempuan. Kalau itu ada nyesel ada bertanya, wah sudah itu juga panjang sekali, gak berhenti berhenti, wah sudah sekali. Satu kadang-kadang kalau anak saya perempuan sudah datang usia 10 tahun itu dia cerita panjang, ya Allah ya Rob, sudah ini mau berhenti, nggak enak, ini mau nggak berhenti saya punya kerjaan, wanita perlu untuk bicara. Itali, wanita Itali berbicara 20.000 kata per hari.
Sedangkan wanita barat berbicara 16.000 kata per hari. Sedangkan laki-laki di seluruh dunia paling pol tiap hari cuma berbicara 7.000 kata. Bisa difahami? Nah, kenapa? Karena mereka tidak pintar bicara, perempuan lebih pintar bicara. Secara default seperti itu, kalau sudah latihan beda lagi. Tapi selatihan-latihannya saya tidak bisa mengungguli perempuan dalam hal punktuasi. Perempuan selalu berbicara dengan lebih jelas, perempuan lebih bicara dengan lebih bagus. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa? Karena itu sudah fitrahnya perempuan dan laki-laki. Nah, kalau laki-laki bukan ngomong, dia bertindak. Jadi kalau di bawah tekanan, laki-laki akan melakukan tindakan tanpa mikir. Itu kalau di bawah tekanan. Perempuan akan ngomong tanpa mikir. Makanya perempuan banyak masuk psikiater. Lah kenapa? Setelah ngomong dia nyesel. Kalau laki-laki banyak masuk penjara. Lah kenapa? Sudah belum ngomong dia sudah pukul orang. Kira-kira begitu. Nah, makanya jangan dibawa tekanan ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan itu sekalian. Nah, ini adalah bayi perempuan menatap mata 2-3 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki. Ini penelitian. Artinya perempuan lebih fokus pada hubungan personal, laki-laki lebih fokus pada pencapaian. Itu sudah dari dulu begitu. Makanya kalau laki-laki kasih tugas sama dia yang jelas. Lah kenapa? Laki-laki itu perlu kejelasan. Dia enggak mau nanya enggak jelas. Kamu pergi ke sini, ambil barang ini, terus pulang lagi, waktunya segini. Nah, itu harus jelas laki-laki. Kalau perempuan tidak, perempuan enggak. Kamu pergi ke situ, nanti aku mau apa, terserah di situ. Nah, makanya laki-laki itu kalau suruh belanja harus dikasih list. Supaya dia itu jelas. Kalau perempuan jangan dikasih list. Lah kenapa? Dikasih list 10, balik bawa 15. 15-15 nya enggak ada di list tadi. Itulah pusingnya perempuan. Kenapa? Perempuan lebih peduli pada hubungan. Laki-laki tidak peduli pada hubungan, terserah. Tapi kalau perempuan peduli pada hubungan. Apalagi nih, lihat. Dalam mata pelajaran bahasa, perempuan selalu lebih unggul daripada laki-laki. Dan hampir tidak ada pernah laki-laki yang lebih unggul daripada perempuan dalam pelajaran bahasa. Secara default, anak-anak perempuan menghafal Quran lebih cepat daripada laki-laki. Kenapa? Karena mereka jenius dalam bidang bahasa. Mereka mudah ingat bahasa, mereka mudah melafalkan bahasa, mereka lebih mudah berkomunikasi sama orang lain. Itu secara fitrah. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kenapa-kenapa ini sudah penelitian, Bapak sekalian. Otak perempuan dalam hal bahasa itu sudah jenius dari awal. Tapi jangan suruh mereka nyetir. Nah, kenapa? Karena nyetir mereka tidak ahli. Ayo kita coba lihat. Insinyur penerbangan 100% laki-laki. Insinyur 100% laki-laki. Pembalap laki-laki. Insinyur nuklir laki-laki. Pilot laki-laki. Pengawas lintas laki-laki. Apa kesamaan semua ini? Semua ini menuntut kecerdasan spasial. Yang perempuan itu lebih jelek daripada laki-laki dalam hal kecerdasan spasial. Apa itu kecerdasan spasial? Ngira-ngira. Contoh, melempar bola basket itu masuk. Itu lebih banyak laki-laki atau perempuan? Laki-laki, karena perempuan kecerdasan spasialnya tidak sebaik laki-laki. Suruh parkir, kalau ada parkirnya bengkak-bengkok itu mesti itu perempuan. Gitu kan ya? Benar-benar ya? Lalu kenapa? Karena tadi kecerdasan spasialnya secara default itu tidak sebagus laki-laki. Kecuali yang sudah lah. Iya, arsitek lebih banyak laki-laki. Kenapa? Kecerdasan spasial, balik lagi. Perempuan sama laki-laki banyak yang kemudian ikut kelas arsitek. Banyak ikut S1 arsitek. Tapi yang jadi arsitek beneran, itu yang perempuan sedikit. Jadi pahami ya? Oke, kalau gitu kita lihat. Berarti laki-laki dan perempuan sama atau beda? Beda. Beda atau sama secara fisik? Beda. Maka tidak bisa disama-samakan. Anda punya yang saya tidak punya. Saya punya yang Anda tidak punya. Maka saya tulis kemarin, laki-laki dan wanita bukan untuk bertanding, tapi untuk bersanding. Lah kenapa? Karena kita saling melengkapi. Karena ada yang Anda punya, saya nggak punya. Ada yang saya punya, Anda tidak punya. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya, pria, wanita tidak sama. Secara fisik, secara fitrah tidak sama. Yang paling jelas, Anda punya rahim. Rahim itu laki-laki nggak punya. Rahim artinya apa? Ada yang tahu artinya rahim? Kasih sayang. Allahu Rahmanu Rahim. Rahim itu artinya kasih dan sayang. Artinya perempuan punya kasih sayang yang diberikan oleh Allah lebih daripada laki-laki. Maka kalau pengen disamakan secara fisik, pengen disama-samakan secara hal-hal yang memang berbeda harusnya, jadinya kacau balau. Lihat apa yang terjadi ketika pengen disamakan. Masyarakat kacau. Nah, coba ini yang terjadi apa? Ini namanya adalah aborsi. Jadi aborsi ini adalah mayit-mayit bayi yang cuma setangan gak sampai. Lah, aborsi di seluruh dunia tercatat 46 juta aborsi per tahun. Bayangkan, 46 juta aborsi per 2,5 jutanya dari Indonesia. 2,5 juta per tahun aborsi. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan bilang, kalau cowok bisa, kami juga bisa. Kalau cowok bisa kemudian seks bebas, kami juga bisa. Kalau cowok-cowok bisa berlakon sesuatu, kami juga bisa. Terserah kami dong mau apa, kami bilang ya. Kalau laki-laki kemudian bisa telanjang dada, kami juga bisa telanjang dada. Ini yang terjadi. Akhirnya terjadi adalah kehancuran peradaban. Apalagi bisa kita lihat, nih sekalian. Anak-anak tertelantarkan. Broken home. Dan kenapa broken home? Karena perempuan tidak mau melaksanakan fitrahnya. Jadi ini sekalian, saya kasih tahu.
dalam dunia perempuan itu perempuan dalam keluarga lebih penting daripada laki-laki. Kenapa lebih penting daripada laki-laki? Lihat, Rasulullah anak yatim, Imam Bukhari anak yatim, Imam Muslim anak yatim. Yang lahir daripada anak yatim jadi orang itu lebih banyak daripada anak piatu. Karena ketika anak piatu, bapaknya saja kemudian yang ngurusin dia, gak ada ibunya. Ini anak ada yang kurang. Nah, kalau ibunya tidak mau dengan fitrahnya mengurus anak-anaknya dengan rahimnya tadi, kasih sayangnya itu, maka apa yang dia lakukan? Dia pergi kerja, kemudian anaknya dititipin di children daycare. Ketika dititipin ke children daycare, kira-kira masalah atau tidak? Jangankan dititipin ke children daycare, itu kalau saya lagi mau pergi keluar kota agak panjang atau pergi ke luar negeri bawa istri saya, itu kan eyangnya kita bawa masuk ke rumah. Itu ketika eyangnya mendidik anak-anak, ketika kita pulang, itu pun kita harus lagi mulai kalibrasi lagi. Nah, kenapa? Karena bukan ibunya yang mendidiknya, bukan bapaknya yang mendidiknya di situ. Nah, kenapa? Karena itu besar sekali pengaruhnya. Apalagi children daycare yang mereka sama sekali itu bukan anaknya dan mereka tidak punya sebuah perasaan bahwa itu adalah anaknya. Jadi paham ya sekalian? Maka wajar banyak anak-anak yang akhirnya kemudian gagal pendidikan. Di TPA, di dekat rumah saya, anak-anak saya di situ, kita buat TPA itu, kemudian pulang-pulang tiba-tiba anak saya ngomong sesuatu yang tidak pernah saya ajarkan. Yang saya kaget luar biasa. Saya tanya, ini dari mana dia dapat ajaran seperti ini? Ternyata di TPA itu ada satu anak ngomongnya luar biasa. Ngomongnya kotor, perbuatannya parah luar biasa. Saya tanya, di mana ibunya? Ibunya nggak pernah datang karena ibunya kerja. Ternyata dia sehari-hari tinggal sama neneknya. Jadi pahami? Dan orang-orang Jawa menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Anak-anaknya di kampung sama neneknya, sementara kemudian bapak ibunya kemudian cari kerja, lalu kemudian cuma ngirimin duit. Bapak ibu sekalian, anak bukan karyawan. Anak bukan karyawan. Yang Anda cuma cukup harus kemudian kasih mereka gaji saja. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena saya mengalami yang seperti itu. Oh, ibu sekalian, saya pernah bilang sama bapak saya begitu. Pi, saya bukan karyawan. Jadi kalau kamu merasa cuma ngasih saya duit lantas cukup, enggak. Saya perlu lebih daripada duit. Sayangnya itu saya ucapkan ketika saya justru sudah dewasa. Jadi bapak ibu sekalian, tapi ketika mereka masih anak-anak, mereka tidak tahu itu. Dan kemudian mereka tidak bisa dididik dengan baik. Hasilnya, monkey see, monkey do. Monyet lihat, monyet buat. Yang monyet lihat itu kemudian yang salah-salah, monyet pula buat yang salah-salah. Kalau monyet lihat, monyet buat, apalagi anak. Jadi bapak ibu sekalian, itu peribahasa orang-orang barat. Nah, anak-anak mulai pada rusak. Dan bayangkan ketika mereka sudah gede, mereka doa. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang didoain bapak ibunya atau orang-orang di children daycare. Bukan bapak ibunya yang ngurus mereka, bukan bapak ibunya kok. Kata Rabbi firli wali walidaya, ya Allah ampuni saya dan ampuni kedua orang tua saya. Warhamhuma, sayangi mereka berdua yang mendidik saya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik kami ketika waktu kecil. Lihat baik-baik, coba lihat. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. Lihat, ini pelajaran tentang doanya. Rabbi firli, ada rob di sana. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada rob lagi yang kedua. Ada rob pertama, ada rob kedua. Lihat, rob pertama artinya adalah Allah. Rob kedua artinya adalah orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Artinya adalah apa? Allah ingin memberitahu manusia tugasnya orang tua itu sama seperti tugasnya Allah. Bedanya adalah Allah mewakilkan pada orang tua. Contoh, Allah ciptakan manusia lewat ibunya. Allah memberikan rezeki pada manusia lewat bapak ibunya. Allah mendidik manusia lewat bapak ibunya. Berarti kalau ada yang salah sehingga mereka tidak beribadah pada Allah, itu salah siapa? Bisa dipahami sekalian. Nah, kemudian di sini. Nah, ketika kemudian mereka tidak dididik dengan baik, gedenya lagi mangkisi mangidu. Bapak ibunya ribut. Lah kenapa? Gara-gara ibunya enggak mau ikut fitrah, bapaknya kemudian enggak mengurusin juga. Akhirnya kemudian mereka bilang, "Mohon maaf, ketika seorang wanita punya penghasilan lebih besar daripada seorang laki-laki atau setidaknya sama besar, yang kejadian biasanya apa?" Yang kejadian biasanya apa? Enggak mau nurut, perempuan lebih dominan. Akhirnya mereka bilang, "Rumah kita bayar bareng-bareng. Mobil kita bayar bareng-bareng, listrik kita bayar bareng-bareng. Kenapa harus kamu yang selalu dan mendikte saya?" Akhirnya anaknya melihat. Sekali lagi, monyet lihat, monyet berbuat. Saya pergi ke Amerika kemarin, ada suatu waktu pergi ke Amerika. Ini masalah orang-orang di Amerika, mixed marriage. Bapaknya gak ngerti Islam, ibunya setengah-setengah di dalam Islam. Punya anak, gak pernah diajarin Islam. Lalu dia ngerangkul bapaknya, "Hey old man," gitu kan ya. Ngomongnya begitu, jadi gak ada hormat-hormatnya lagi. Ibunya bilang, "Bo, ya kamu tuh sholat, karena di rumah kita lagi ada ustaz." "Loh, kok ada saya terus-terus sholat?" "Bo, ya kamu sholat, di rumah ada ustaz." "Gak, saya gak mau sholat." "Loh, kenapa gak mau sholat? Kan kamu kan ada seorang muslim." "Gak, saya gak mau sholat." "Harus taat sama ibu bapakmu." "Kenapa harus taat sama ibu dan bapak?" Lalu kemudian ibunya bilang, "Kamu bantah sama ibu." Ibunya malu mengingat ada saya. "Kamu bantah sama ibu." Ibunya, lalu anaknya bilang, "Kamu juga bantah sama bapak saya." Sekalian, mereka ribut di depan umum, dilihat oleh anaknya. Anaknya kemudian melihat, dia bisa debat bapak ibunya. Maka jangan sama sekali ribut di depan anak-anak. Bisa difahami sekalian.
di rumah harus ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kalau andaikan di depan anak-anak, bapak itu selalu yang harus jadi dituruti. Walaupun bapaknya salah, jangan debat di situ. Nanti debatnya nanti saja. Karena kalau debat di situ, itu nanti dua-duanya gak dapat. Anaknya ngira bapaknya gak kompeten, dan kemudian ngira ibunya bisa debat bapaknya, sehingga dia pun bisa debat bapaknya dan ibunya. Bisa dipahami dari sini, sekalian. Nah, semua gara-gara apa? Gara-gara konsep tadi yang gak benar, feminisme. Apalagi yang bisa kita lihat? Kasus zaman sekarang, perselingkuhan banyak sekali. Lihat, ayam kawin sama ayam. Anaknya? Anaknya bukan ayam, anaknya kucing orang yang sekalian. Nah, ini perselingkuhan terjadi lah. Kenapa perselingkuhan terjadi? Wedding Tresno Jalaran Soko Kuliner. Wah, wow, sekalian. Munculnya cinta gara-gara sering makan bersama-sama. Perempuan harusnya fitrahnya ketika itu dia di rumah mengurusi anak-anaknya. Bukan tidak boleh bekerja, boleh-boleh saja. Tapi ketika dia aktivitasnya di luar lebih banyak daripada aktivitasnya sebagai seorang ibu, maka muncul interaksi-interaksi yang gak bagus. Ketika muncul interaksi-interaksi yang gak bagus, wedding Tresno Jalaran Soko Kuliner tadi. Sedih pahami ya. Nah, di kantor bisa di Jakarta, ini asli. Ada yang pergi, ada yang ketika pergi keluar kota disuruh kantor, dia nelpon sekretarisnya nanyanya begini, kamu lagi haid atau enggak? Nah, ketika kalau enggak haid, diajak pergi. Lalu diajak pergi ngapain? Kalau nanya seperti itu, main catur. Gak mungkin, maka banyak sekali perselingkuhan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak terjadi sesuai fitrah tadi. Perempuan punya fitrah, laki-laki punya fitrah. Kalau salah satu di antara yang mengingkari fitrah, pasti terjadi masalah. Jadi kami, ibu sekalian, bagaimana kita lihat lagi. Sebentar, lihat penyakit perempuan. Ketika feminisme sudah terjadi, perempuan yang menunjukkan diri lebih hebat daripada laki-laki. Akhirnya mereka muncul dalam jebakan food, fun, and fashion. Lihat ya, ini salah satu contohnya. Ibu-ibu, ini pasti salah satu kesulitannya adalah menjaga barang-barang yang harus dibeli atau tidak dibeli. Akhirnya kemudian karena pengen menunjukkan tadi, barang-barang seolah-olah semuanya harus dibeli. Dan lebih parah lagi, sekarang dibeli bukan fungsi tapi gengsi. Pernah tahu gak ada tas yang harganya $2,000? Ada gak? Jangan kan 2000 Ustaz, 8000 juga saya tahu. Oh, saya juga tahu. Tapi coba lihat, $2,000 itu berapa rupiah? Banyak banget. Berarti antara 80 juta ada, 100 juta ada, 200 juta tas itu ada. Dan pakainya harus kemudian caranya benar. Gimana caranya? Dipakai di ketiak sebelah kanan hingga lambang yang menghadap ke depan. Gitu ya. Dan jalan pelan-pelan. Supaya tahu. Nah, itu mulai terjadi. Nah, kenapa? Karena tadi food, fun, and vision, karena perempuan pengen naik ke atas, pengen terlihat oleh semua orang, pengen dikagumi oleh semua orang, keluar daripada fitrahnya. Apa yang bisa kita lihat? Nih, sudah masuk ke Indonesia. Namanya after hours. Kita lihat, jadi mereka itu kemudian party after hours. Setelah kerja, mereka kemudian party. Atas alasan apa? Kalau perempuan, kalau laki-laki bisa, kenapa perempuan tidak? Kan perempuan harus sama kayak laki-laki. Nah, ini terjadi pada mereka. Hasilnya, hancur lebur kacau balau. Miss Universe. Ini sekarang sudah jadi presiden. Ini dulu saya ambil pas dia belum jadi presiden. Teman-teman sekalian, Anda kira Miss Universe nyari beauty brand behavior? Enggak. Tahu artinya Miss Universe itu dari mana? Awalnya Miss Universe dari mana? Miss Universe awalnya adalah sebuah perusahaan pakaian dalam perempuan itu mengadakan sebuah lomba untuk jadi model pakaian dalam. Karena mereka nggak punya duit, untuk hire seorang model, maka mereka bilang, yuk kita kompetisi. Siapa yang paling seksi yang bisa pakai produk kami, nanti akan jadi brand ambassador kami. Bisa difahami? Kemudian jadi Miss Universe. Maka sejarahnya, Miss Universe itu promotornya selalu laki-laki. Karena yang nonton paling banyak adalah bukan perempuan. Karena perempuan nggak peduli dengan semua itu. Nah, tapi itu kan beauty brand behavior, Sat. Bohong semuanya, nggak percaya, coba lihat. Mungkin gak kalau beauty brand behavior tapi badannya segini mungkin jadi Miss Universe? Kira-kira mungkin gak jadi Miss Universe? Gak mungkin. Berarti bahasanya bukan beauty brand behavior. Bahasanya cuma body, body, and body. Bisa dipahami? Karena memang awalnya seperti itu. Nah, karena memang laki-laki berbeda dengan perempuan. Perempuan kalau lihat begini, nafsu gak kira-kira? Enggak, jijik kali itu deh. Nah, itu beda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki melihat fisik itu kemudian tertarik. Perempuan melihat fisik belum tentu tertarik. Karena perbedaan apa tadi? Itulah yang menjelaskan. Kenapa ada perempuan cantik banget tapi mau sama cowok hancur banget terjadi? Karena laki-laki, karena perempuan nggak lihat fisik, sedangkan laki-laki lihat fisik. Ada penelitian, penelitian begini. Bagian mana pada wanita yang menarik laki-laki pertama kali? Yang paling menarik bagi laki-laki yang mana? Wajah, salah. Badan bagian mana? Dada, salah. Bukan. Apa tadi? Pinggul, betul. Bukan bokong, bukan dada, pinggul.
Nah, kenapa? Karena pinggul itu secara laki-laki melihat itu sudah menggambarkan pertama postur badan, yang kedua kesuburan. Ini terjadi. Nah, ini sudah penelitian pinggul. Makanya laki-laki, makanya perempuan ketika di dalam Islam pakai jilbab itu tidak boleh kelihatan kemudian lemak tubuhnya. Jadi paham ya? Kenapa? Karena laki-laki melihat dari sana sudah jadi. Pertama pinggul, kedua baru dada, ketiga bokong, keempat wajah dan seterusnya. Tapi coba lihat pada perempuan. Bagi perempuan yang paling menarik bagi laki-laki apanya kira-kira? Muka. Ternyata menurut penelitian yang bagi perempuan paling menarik dari laki-laki adalah humoris. Jadi humoris menurut perempuan, laki-laki yang humoris itu membuat aman. Membuat aman. Jadi perhatiannya bukan pada fisik tapi perasaan. Diayomi, dimengerti, dilindungi, dihargai. Itu yang penting bagi perempuan. Laki-laki enggak, pokoknya telanjang selesai. Ini penelitian Bapak Ibu sekalian. Lah, ini bukan saya sampaikan bukan untuk apa-apa, tapi untuk Bapak Ibu mengerti bahwa laki-laki itu memang secara pintar tertarik pada fisik. Jadi kalau Anda bilang, terserah gue dong, gue mau telanjang, jangan selain perempuan, bukan masalah itu. Laki-laki itu memang begitu dari awal, alamiahnya begitu. Lalu lu jangan mesum dong, kalau laki-laki gak tertarik pada fisik, Anda gak ada, Bapak Ibu sekalian. Paham, Bapak Ibu sekalian? Oh, gak paham ya? Kalau laki-laki gak tertarik pada fisik, Anda semua gak ada. Gak kejadian, Bapak Ibu sekalian. Nah, laki-laki tertarik pada fisik memang sudah fitrahnya. Memang laki-laki begitu, jangan disalahin. Anda mancing-mancing, nah itu masalahnya. Bisa dipahami sampai di sini, Bapak Ibu sekalian? Oke, tapi walaupun begitu di dalam Islam, walaupun laki-laki itu kemudian disuruh, perempuan disuruh nundukin pandangan, suruh nutup aurat, laki-laki juga suruh nundukin pandangan. Maka benar tidak semua perempuan harus salah. Tidak. Contoh misalnya begini, kadang-kadang ada orang-orang berlebihan di dalam Islam. Contoh misalnya gini, kemarin ada yang upload begini, tag istri saya pula. Ada begini, perempuan dari gak berpakaian, kemudian pakai pakaian, kerudung, terus kemudian celana gitu ya, terus kemudian jadi jilbab, terus kemudian kerudung, terus yang terakhir pakai cadar, kemudian di bawahnya gamis, terus di bawahnya tulisan begini, sampai di manakah hijrah Anda? Sudah sesempurna apa hijab Anda? Saya bilang begini, maksud lu apa? Maksud lu berarti yang tidak cadaran berarti tidak syar'i. Ini salah. Cadaran gak ada masalah, boleh-boleh saja. Bagus, gak ada masalah. Yang salah Anda menyalahkan orang yang gak pakai cadar. Lah kenapa? Karena mereka beralasan begini. Ada beberapa orang berlebihan tadi. Cadar itu harus dipakai wajib karena perempuan wajahnya menarik bagi laki-laki. Dalam pandangan Islam gak begitu ceritanya. Contoh lihat, ada seorang laki-laki namanya Fadl. Fadl ini adalah sepupunya Rasulullah. Fadl ini anaknya Abbas. Nah, Fadl dibonceng Rasulullah di depan lagi naik unta. Tiba-tiba di depannya ada seorang wanita dari Bani Khaz'ami. Ini hadis. Ada seorang perempuan dari Bani Khaz'ami, wajahnya kayaknya cakep, kira-kira gitu lah. Lewat di depan Rasul, lagi mau nanya pada Rasulullah. Ketika mau nanya pada Rasulullah, dia melihat Fadl melihat dia. Lalu kemudian tatapannya bertatapan di tengah-tengah. Dia lihat Fadl, Fadl lihat dia. Di tengah-tengah muncul, ci-ci. Fadl melihat perempuan melihat Fadl. Lalu mereka ketika saling lihat-lihatan begitu udah agak lama, dipalingkan mukanya Fadl ke tempat yang lain. Lah ketika dipalingkan mukanya itu oleh Rasulullah, kan Rasul di belakangnya nih, dibelokkan mukanya. Nah ketika itu Abbas bertanya, kenapa kamu gituin sepupumu? Kata Rasulullah, saya melihat seorang pemudi dan pemuda yang sudah di tengah-tengahnya ada syaitan. Paham ya pertanyaan saya, yang dipalingkan mukanya perempuan atau laki-laki? Jelas sampai di sini. Artinya apa? Perempuan suruh tundukkan pandangan, perempuan suruh tutup aurat, bukan berarti laki-laki boleh jelalatan. Kalau perempuan sudah nutup aurat dengan sempurna, alias kemudian sudah pakai kerudung dan pakai jilbab, lantas dia masih punya ada laki-laki yang tertarik pada dia, yang salah adalah laki-laki. Rasul nggak bilang gini, tutup mukamu karena mukamu berfitnah bagi Fadl. Enggak gitu. Fadlnya yang dibelokin kepalanya, kamu yang salah, bro. Lah kenapa? Itu perempuan sudah nutup aurat. Lah kenapa sih kamu lihat begitu? Lah kalau misalnya seorang laki-laki, soyok ianya lihat begini cantik, jangan dilihat lagi. Lah kenapa? Karena pandangan pertama boleh. Karena pandangan pertama nggak sengaja, ih cantik. Ini nggak lepas-lepas nih. Kalau begitu. Bisa dipahami ya? Nah laki-laki juga harus jaga diri. Maka tidak selalu perempuan salah. Tapi kalau perempuan nantangin, itu sudah pasti salah. Lah kenapa? Dia tahu bahwa badan dia menarik bagi laki-laki, malah mau dipamer-pamerin, bisa dipahami sekalian. Pertanyaannya, apakah boleh memamerkan badan seorang perempuan? Boleh! Bagi suaminya. Selainnya tidak. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, jadi beradabkah kemudian peradaban yang dibangun oleh sistem seperti ini? Di mana perempuan justru tidak dimuliakan? Lihat baik-baik sekalian. Amerika mendapatkan 130 triliun per tahun. Jepang mendapatkan 452 triliun per tahun. Triliun itu nolnya ada berapa?
nolnya aja nggak tahu, terus mau dapat triliunan gitu. Langkah pertama dapat 2 triliun, hafalin dulu nolnya ya. Oke, nolnya ada berapa? 12. Amerika mendapat 130 triliun, Jepang mendapatkan 420 triliun dari industri seks. Pertanyaan saya, yang di dalam industri seks, seks film itu laki-laki atau wanita yang paling banyak? Perempuan, Anda sadar nggak sekarang Anda itu dijual? Anda sadar nggak sekarang Anda itu dihinakan justru dalam sistem ini? Anda tidak dihormati sebagaimana mestinya? Anda tidak dimuliakan sebagaimana mestinya? Lihat lagi, ibu sekalian. Nih, bagaimana kemudian sex and porn are among the top 5 search for kids under 18? Jadi di bawah 18 itu yang paling sering mereka cari adalah seks dan porn. Maka saya sarankan kalau punya anak laki-laki, ya, punya anak laki-laki atau anak perempuan, tolong kamarnya jangan dikunci. Kamarnya jangan dikasih kunci. Paham maksudnya? Karena ini meminimalisir maksiat. Maksiat itu ada yang dari diri sendiri, ada yang dari luar. Dari luar itu maksudnya apa? Kalau ada kesempatan kita fasilitasi, ya biasanya bermaksiat. Laki-laki ada laptop, ada internet, kamar kosong, dikunci. Buka apa kira-kira? Buka pornografi, bisa dipahami. Maka jangan kasih kunci. Jelas ya? Jadi pintunya gak boleh dikunci. Ini dibiasakan di rumah, jadi gak boleh dikunci. Apalagi misalnya kita bisa lihat, nih salahnya mereka apa? Salahnya orang-orang kapitalis ketika mereka membahas tentang feminisme adalah mereka selalu membahas bahwa laki-laki itu bertanding dengan wanita, berkompetisi dengan wanita, sehingga mereka menjadikan laki-laki sebagai standar kebahagiaan. Bisa dipahami maksudnya? Laki-laki mau dapat duit, kayaknya dapat duit bahagia tuh, dia bisa beli apa aja. Gue juga mau dapat duit. Laki-laki boleh kerja, gue juga mau kerja. Laki-laki bisa gini, gue juga mau. Karena mereka selalu menaruh diri mereka berkompetisi dengan laki-laki. Lah kalau seandainya dunia atau materi yang dijadikan sebagai piala, maka laki-laki mohon maaf selalu di depan perempuan. Kenapa selalu di depan perempuan? Karena laki-laki didesain untuk kerja, perempuan tidak. Kok bisa begitu? Ya, coba lihat. Ada penelitian lagi. Dari mana sih penelitiannya? Dari buku Alan and Barbara Pease, dia seorang psikolog, dia meneliti perempuan yang jadi CEO dengan laki-laki yang jadi CEO. Ternyata perempuan itu tidak bisa menahan tekanan-tekanan. Coba lihat, presiden kita ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau perempuan dapat tekanan ngapain? Nangis, curhat. Nangis, curhat. Pemimpin lo curhat. Lah kalau misalnya pemimpin curhat terus kamu ngapain? Karena kamu paling tinggi, bisa dibayar sekalian. Pemimpin itu nyelesain masalah. Nah maka kalau misalnya perempuan yang jadi pemimpin curhat, nangis. Ternyata ada CEO-CEO yang berhasil. Ada saat yang berhasil? Betul ada. Ternyata setelah diteliti, hormonalnya berubah. Jadi dia sudah melatih dirinya lebih dekat kepada laki-laki daripada perempuan. Apa yang berubah? Mohon maaf, dalam buku tadi diceritakan dadanya jadi rata, lalu kemudian bulu-bulu tumbuh di tangannya. Nah kenapa? Karena hormonal sudah mirip dengan hormonal laki-laki. Dan dia cepat stres. Dan dia kalau gak cepat stres, marah-marah betul. Makanya wanita-wanita yang berhasil di dunia yang memimpin terkenal apa? Tangan besi. The Iron Lady gitu kan ya. Apalagi buat Iron Boy yang serem-serem lah akhir-akhir itu. Nah apakah benar perempuan tidak cocok jadi pemimpin? Ada pemimpin di tempatnya sendiri, di rumah, di keluarga dan sebagainya. Oke, sampai di sini paham? Islam tidak. Islam menjadikan Allah sebagai pialanya. Ridha Allah sebagai piala. Ketika Islam menjadikan ridha Allah sebagai pialanya, maka laki-laki dan wanita tidak berkompetisi sama sekali. Mereka punya jalur masing-masing, mereka punya piala masing-masing. Enak yang mana? Satu piala diperebutin laki-laki dan wanita, atau laki-laki punya piala, perempuan punya piala? Coba lihat ya, sekalian. Suatu hari ada perempuan protes pada Rasulullah bernama Asma, dia berprotes. Aku korbankan bapak ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Ada wanita-wanita mengutus saya kepadamu untuk bertanya. Apa pertanyaannya? Allah mengutusmu kepada kaum laki-laki dan wanita. Benar kan? Ya. Maka mereka beriman padamu dan Tuhanmu. Benar kan? Ya. Kami para wanita selalu keterbatasan, penjaga rumah, menyalurkan hasrat dan mengandung anak-anak kalian. Sementara kalian mengungguli kami dengan sholat-sholat termasuk sholat Jumat. Kalian boleh jihad, kami tidak boleh. Kalian boleh jenguk orang sakit, mengantar jenazah, kami dibatasi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kami di bawah kalian dong. Paham maksudnya? Laki-laki pahalanya banyak. Kalau lagi taklim di depan, kami di belakang. Kalau lagi sholat, mereka di depan, kami di belakang. Mereka sering ketemu dengan engkau ya Rasulullah, kami jarang-jarang. Mereka bisa jihad bersamamu ya Rasulullah, kami jarang-jarang. Mereka bisa korbankan harta, kami tidak bisa. Kami ngurusin anak mereka, kami nyuciin baju mereka, kami layani mereka. Ini enggak adil dong. Nah, jadi dulu sudah ada yang protes. Kata Rasulullah, Rasul tersenyum pada wanita ini, kemudian Rasul katakan begini. Nabi menengok pada dia, pahamilah wahai ibu, tersenyum padanya, dan beritahu pada wanita di belakangmu bahwa ketaatan istri pada suaminya untuk memperoleh ridho dan kepatuhannya itu sama dengan semua perbuatan laki-laki. Enak gak kira-kira? Anda gak melakukan tapi dapat pahalanya, enak gak? Jadi kira-kira, pagi-pagi, abi-abi bangun, sana pergi ke masjid.
abinya pergi ke masjid, suaminya pergi ke masjid, pulang ke rumah bawa pahala, istrinya enggak sholat di masjid, dapat pahala sholat di masjid. Ini yang menjadi dalil bahwa segala sesuatu yang diperbuat laki-laki di luar rumah itu buat istrinya, termasuk pahalanya, termasuk duitnya. Mau kasih tahu sama dia, siapa sih? Maunya itu aja. Enggak, maksudnya gini, semua yang diperbuat laki-laki di luar, pahalanya, duitnya itu untuk perempuan. Bisa dipahami? Maka perempuan ketika istri suaminya dapat rumah, ini kemudian ada duit, tolong dijaga, tolong dikelola dengan baik. Itu pula yang terjadi. Nah, kenapa? Ini pahalanya, tapi enggak terlihat. Kenapa? Karena perempuan itu sudah rido dan kemudian menyayangi suaminya dan rido dan patuh pada suaminya, semua pahalanya bagi dia. Apalagi bisa kita lihat Islam adalah karunia terbaik. Barang siapa diamanati oleh Allah seorang putri, mati di rahim ibu, hidup dididik secara baik, maka dia dapat jaminan surga. Putri loh itu. Kalau ada hadis enggak tentang yang putra? Ada hadis enggak tentang yang putra? Enggak. Ini hadisnya tentang yang putri. Barang siapa kemudian punya seorang putri, lahir dididik dengan baik sampai kemudian dia hidup, kalau mati kemudian tidak ditangisi, diridhoakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk. Oke, perempuan dapat, laki-laki tidak. Apalagi, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak berbuat baik kepada dia? Langsung Rasul jawab, ibumu. Yang kedua setelah ibuku, ibumu lagi. Yang ketiga setelah ibuku, ibumu lagi. Yang keempat siapa? Baru bapakmu. Berarti ibunya ada berapa? Bagus, ibunya ada tiga ya. Usah dan ada. Itu perakhiran yang salah. Maksudnya ibu tiga kali lipat lebih utama daripada bapak. Maka fikihnya adalah kalau seorang laki-laki atau seorang perempuan dipanggil sama ibunya bersamaan dipanggil dengan bapaknya, maka taati ibunya terlebih dahulu, baru dia nyambut panggilan bapaknya. Jadi ibu dulu, ada apa bu? Kalau sudah ibunya, baru iya pak, gimana pak? Karena ibunya lebih utama daripada bapaknya, tiga kali lipat daripada bapaknya. Itulah cara Islam memuliakan seorang perempuan. Apalagi ya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya terhadap mereka, dalam diri mereka. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Khairukum khairukum linisa'im. Indikasi laki-laki baik itu terletak pada istrinya. Bagaimana dia memperlakukan istrinya? Saya kalau lagi bisnis sama orang, saya tanya istrinya dulu, suamimu gimana? Kalau dia bilang, oh suami saya baik, alhamdulillah. Dia bilang, ah itu komplain saya. Itu kalau sama istrinya saja dia berlaku buruk, apalagi sama orang lain. Bisa dipahami? Karena istri yang bersama-sama dengan dia, yang menemani dia sehari-hari, kalau sama istrinya saja dia tidak bisa berlaku baik, apalagi sama yang lainnya. Gak bisa dipercaya orang kayak begini. Maka istri adalah indikasi baiknya seorang laki-laki. Maka jangan tanya seorang laki-laki kalau istrinya gak baik. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, contohnya misalnya nih, ada satu masalah dalam rumah tangga, mau terjadi perceraian, saya gak usah nanya siapa-siapa, pasti laki-lakinya yang lemah. Kenapa? Karena setiap dosa perempuan itu dibebankan pada laki-laki. Maka kalau ada perempuan punya dosa, gak usah lihat siapa-siapa, lihat suaminya dulu. Karena kalau seorang perempuan buat dosa, itu pasti salah suaminya. Tapi saya gak salah, itu dosanya dia. Kamu gak ngajarin. Sekalian, istri saya buat dosa, saya tuh merasa sakit banget hati saya. Kayak kemarin, lagi umroh. Hari Jumat, terus pulang-pulang dia nanya begini, ba'da subuh. Abi, itu tadi sholat apa sih? Kok rukunya dua kali? Hah? Rukunya dua kali? Kamu tadi gak sujud ya? Enggak. Lu kok kamu gak sujud? Gak ada teman-teman saya juga gak ada yang sujud. Itu satu barisan ahwat juga. Ya Allah ya Rob. Saya bilang saya ngajarin orang banyak tentang Islam, sementara istri saya gak saya ajarin tentang sujud tilawah. Jadi di Mekah dan masjid-masjid mana yang sudah gede itu, kalau hari Jumat bacanya ada ayat-ayat sajadah. Kalau pas ayat-ayat sajadah itu Allahu Akbar imamnya, itu kemudian langsung sujud. Setelah Allahu Akbar berdiri lagi, dilanjutin bacaannya biasanya. Nah ini istri saya dan seluruh kemudian blok akhwat-akhwat yang di seluruh dunia itu enggak ada yang sujud. Ya Allah ya Rasul, saya bilang, ya deh ini salah saya. Saya jelasin, ini kemudian soal ini, kemudian ayat-ayatnya saya kasih kemudian, ini bacaannya, ini semua salah saya. Saya mohon maaf, saya gak enak hati sekali. Nah, kenapa? Suaminya yang salah. Saya dimana itu sekali, karena gak pernah ngajarin. Karena kenapa gak pernah ngajarin? Karena itu tugas dia. Tugas laki-laki pertama setelah dia menikah adalah membimbing seorang istrinya ini sebagaimana bapaknya membimbing dia sebelum dia menikah. Karena itulah selalu yang namanya akad itu diambil dari bapaknya kepada dia, bukan dari ibunya, karena bapaknya tanggung jawab. Saya punya anak perempuan saya berbuat dosa sebelum dia keluar daripada rumah saya, itu dosa saya. Tapi setelah keluar daripada rumah saya dan sudah saya nasihati dia gak mau, itu bukan dosa saya lagi. Bisa dipahami sampai di sini? Tapi ketika sudah keluar dari rumah saya, sudah nikahkan sama orang lain, maka itu dosa suaminya. Maka kalau ibu-ibu bersalah, itu salah suaminya. Bisa dipahami ya? Tapi ibu-ibu juga salah. Ya, lagi kita lanjutkan sekalian. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Adunia matahun wa khairu mataiha mar'atus soleha. Kata Rasulullah, ada kebaikan-kebaikan dunia. Bagi laki-laki kebaikan dunia ada 4.
Satu adalah perempuan yang solehah, yang kedua adalah rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang baik, yang keempat tetangga yang baik. Tapi di antara empat ini, yang mana yang paling bagus? Wanita solehah. Itu sudah mengalahkan kendaraan, mengalahkan rumah, mengalahkan tetangga. Gak punya tetangga baik gak apa-apa, gak punya rumah gak apa-apa, gak punya kendaraan gak apa-apa, asal punya perempuan yang soleh. Itulah kenapa dikata di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha. Mempunyai seorang istri bagi seorang suami, mempunyai seorang suami bagi seorang istri, litaskunu ilaiha, membuatmu berhenti di situ. Litaskun, taskun asal katanya seperti kalau baca tajwid sukun. Kalau sukun artinya berhenti, stop. Artinya stop itu apa? Stabil. Gak pernah bergerak lagi. Stabil. Artinya apa? Laki-laki sebelum nikah itu gak stabil begini. Nah, laki-laki sebelum nikah begini, lihat cewek galau gitu kan ya. Putus galau gitu kan ya. Lihat duit galau. Tapi kalau sudah menikah dan istrinya benar soleha, begini, ada apapun gak ada masalah. Lah kenapa? Selama engkau ada di samping saya. Oh, itu maksudnya taskun. Udah gak percaya sih begini sekalian. Itu yang saya ceramahkan ketika saya ngisi ceramah-ceramah nikah. Apa? Litaskunu ilaiha itu bukan rumah, tapi istri. Nah, perasaan yang sama, orang-orang Arab kita nanya, aina maskana? Di mana rumah? Ya, rumah itu maskana. Asal kata seperti sukun. Artinya bagi orang belum menikah, ketenangan itu ada di rumah. Pernah pergi ke hotel bintang 6? Bintang 7? Pusing, bintang 5. Okay. Pernah pergi ke hotel bintang 5? Bagus gak? Pernah tinggal di hotel bintang 5? Seneng gak? Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, bosan gak? Okay. Pernah gak bosan pulang ke rumah? Kita selalu pulang rumah, alhamdulillah, lega banget bisa ngangkat, tentu sembarangan. Itu maksudnya taskunu ilaiha. Nah maksudnya, jadi ketika seorang perempuan itu yang soleha menemani seorang laki-laki yang soleh, maka keduanya saling menenteramkan satu sama lain, saling mendamaikan satu sama lain, sehingga mereka gak perlu lagi rumah, gak perlu lagi kemudian yang namanya kendaraan, gak perlu lagi namanya tetangga. Karena itulah wanita yang soleha, perhiasan yang terbaik. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat lagi sekalian. Bagaimana Islam kemudian sangat baik pada wanita, sangat luar biasa pada wanita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sama-sama penolong satu bagi yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Semua sama, mereka sama-sama mengerjakan ma'ruf, sama-sama mencegah dari yang mungkar, sama-sama sholat, sama-sama zakat, sama-sama taat pada Allah dan Rasulnya, dan sama-sama diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rahmahumullah, mereka sama-sama diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada bedanya. Jangan iri terhadap kewajiban Allah kepada laki-laki atau kewajiban Allah pada perempuan. Karena Allah lebihkan kewajiban yang satu, Allah lebihkan kewajiban pada yang lain pula. Maka jangan iri. Laki-laki enggak boleh iri perempuan kadang-kadang enggak sholat. Sebab kenapa? Sebab kemudian datang bulan. Perempuan jangan iri sama laki-laki ketika laki-laki pergi berjihad. Kenapa? Bagi laki-laki ada pahala, bagi perempuan ada pahala. Bagi laki-laki ada kelebihan, bagi perempuan ada kelebihan. Jangan iri satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian, tapi laki-laki adalah pemimpin wanita. Dalam hal apa? Karena Allah melebihkan dalam hal ini naluri kepemimpinan mereka. Dan perempuan tetap pemimpin di mana? Di rumah tangganya. Maka saya kalau sama istri saya, GBHH, garis besar haluan hidup, itu saya menentukan. Jelas ya, karena saya adalah laki-laki. Tapi di rumah saya nggak boleh turut campur dengan apa keputusan dia. Kadang-kadang pertentangan sih. Abi, Umi mau beli pot bunga. Boleh? Yang kayak gimana? Ini. Kayaknya lebih bagus yang itu deh. Kenapa? Lebih cocok dengan rumah kita. Enggak, Umi mau beli ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Walaupun agak blunder gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa. Dia manage rumah. Karena itu tugas dia. Dia pemimpin di rumah. Maka dia tidak boleh dianulir di rumah. Kalau dia bilang beli ini, taruh di sini, beli itu, taruh di situ. Sudah selesai. Karena perempuan adalah pemimpin atas rumahnya. Pemimpin atas rumah tangganya. Pemimpin atas anak-anaknya yang dia urus. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat lagi sekalian. Rahasianya yang terakhir, men's ini in woman's sono. Tahu artinya? Tahu artinya men's ini in woman's sono? Oh, belum tahu. Oh, men's sana in corpore sano. Itu peribahasa ketika dulu SMP. Benar atau salah? Salah. Mensana in corpore sano artinya dibalik jiwa yang kuat terdapat dibalik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Enggak selalu begitu. Pernah lihat orang gila? Orang gila pernah lihat? Sehat atau sakit? Sehat. Kenapa orang gila sehat? Karena dia olahraga terus. Jalan-jalan terus dia. Anda tuh enggak mau olahraga makanya penyakitan. Disuruh jalan 15 menit sehari nggak mau kan dia, makanya karena dia jalan-jalan terus dia sehat. Nggak selalu orang sehat jiwanya sehat. Yang benar men's in woman sono artinya di balik seorang laki-laki yang kuat ada seorang perempuan yang hebat. Oke, kalau nggak percaya lihat. Pernah tahu udul asmi?
Ulul Azmi pernah tahu? Nabi-nabi yang spesial? Siapa saja lima nabi yang spesial? Oh, ini pasti dulu ngapalinnya ngacak ya. Oke, ingat baik-baik. Nabi-nabi ulul azmi kalau diurut jadinya nimim. Nimim. N yang di atas Nabi Nuh yang paling tua. Lalu kemudian Nabi Ibrahim. Lalu kemudian M-nya Musa. I-nya Isa. Yang M yang terakhir, lihat lima nabi ini, Allah meminta kita perhatikan pada lima nabi ini karena lima nabi ini punya lima wanita berpengaruh yang sangat pada hidupnya. Ya, Nabi Muhammad yang pertama. Nabi Muhammad siapa yang berpengaruh di sini? Khadijah. Khadijah ini wanita luar biasa. Lalu kenapa? Dia 25 tahun, sorry, Rasul 25 tahun menikah dengan dia 40 tahun. Tapi 40 tahun perempuan ini luar biasa kerennya. Lalu kenapa? Dia menguasai banyak sekali jalur-jalur perdagangan. Dan tidak hanya itu, yang paling penting, lembutnya luar biasa. Dan dia sudah siap mendukung dakwahnya Rasulullah dari awal. Jadi dari awal dia sudah support Rasulullah. Coba bayangkan, pernah pergi ke Hira? Hira, pernah Hira? Sudah pernah? Naik ke atas? Sudah, capek gak? Berapa jam? Naik turun, 2 jam? Serius? Yakin 2 jam? Saya waktu umur saya 29 tahun, naik turun 3 jam. Saya, malam-malam. Yakin itu 2 jam? Jangan-jangan itu gunung yang salah itu kayaknya. 2 jam mungkin, asal gak nunggu-nunggu yang lain. Kalau saya nunggu yang lain dan makan mie dulu di atas jadinya 3 jam, gitu kan ya? Okay. Saya naik turun 3 jam, capeknya ya Allah ya Rob, itu keringatan semua basah badan saya. Yang saya bayangin itu pas saya naik ketika umur 29 tahun itu ada tangga bagi sekalian. Dan di setiap beberapa lama sekali itu ada pos peristirahatan. Di zamannya Nabi Muhammad dan Khadijah itu tidak ada tangga, tidak ada tempat peristirahatan, semuanya batu panas luar biasa. Rasulullah di atas Hira itu 2 tahun. 2 tahun sebelum turun wahyu. Dan dia itu disuplai makanannya oleh Khadijah. Bayangkan Rasul menikah dengan Khadijah, menikah dengan Khadijah umur 25. Rasul mendapatkan wahyu umur 40, berarti Khadijah umurnya 55. Bayangkan seorang perempuan 55 tahun itu naik turun gunung itu untuk nganterin makanan pada suaminya. Kalau Anda melihat keromantisan romantisan Korea zaman sekarang yang enggak ada pernah ada buktinya, itu zaman dulu kalau bukan cinta enggak akan bisa seperti itu. Istiqomah mengantarkan kepada Rasulullah. Rasulullah tuh pas dapat wahyu, Iqra ma'a Nabi Qorin. Iqra, saya enggak bisa baca. Iqra ma'a Nabi Qorin, saya enggak bisa baca. Iqra ma'a Nabi Qorin, saya enggak bisa. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Ditunjukkan kemudian Jibril dalam bentuk aslinya. Anda bisa bayangkan, saya pas sampai ke Hira itu melihat langit, ya Allah. Itu di hamparan bawah itu kelihatan menara jam itu, Ka'bah kelihatan dari situ. Kalau misalnya lagi clear, semua Arab kelihatan di situ. Lalu bukan semua Mekah kelihatan di situ. Itu langit dekat sekali. Dekat sekali kayaknya. Itu bayangkan, kata Rasulullah, Jibril itu ketika dalam bentuk yang aslinya, satu sayapnya itu saja memenuhi ufuk langit dan bumi dari timur sampai ke barat. Dan Jibril punya 600 sayap. Kondisi seperti itu, Rasul melihat Jibril takut setengah mati, khawatir, gitu ya, berkeringat, turun tergopoh-gopoh, khawatir, cemas dan sebagainya, bercampur dalam dirinya keringatan luar biasa ketika bertemu istrinya. Apa yang Rasul katakan? Yang Rasul katakan ketika melihat wajahnya Khadijah, itu setengah khawatiran saya hilang. Jadi cuma lihat wajah istri, setengah khawatir hilang. Kalau ibu-ibu, tambah khawatir. Ibu-ibu zaman sekarang, kan ya, bapaknya pasang foto istrinya di HP-nya. Ditanya sama bapaknya, Pak, kenapa Anda pasang foto istrinya? Supaya itu diingat-ingat ya. Alhamdulillah, saya tuh ketika lihat foto istri saya, semua beban terasa ringan. Luar biasa. Kenapa, Pak? Karena dia beban terberat saya. Itu Khadijah. Lihat tuh setengahnya hilang. Rasul kemudian berkeluh kesah pada Khadijah, mengadu pada Khadijah. Kejadiannya apa? Apakah Khadijah tenang? Tidak ngomongin, ah masa bohong, gak mungkin. Didengerin, setelah didengar, sudah tenang saja. Engkau tuh orang baik, dari dulu gak pernah macam-macam. Engkau sangat taat pada Tuhanmu. Saya yakin ini gak ada apa-apa, tapi ini semua kebaikan. Kemudian apa? Diselimuti, dilayani, dikasih makan dan sebagainya. Rasul katakan, begitu diselimuti oleh Khadijah dan ditenangkan oleh Khadijah, apa kata-katanya? Muhammad, apapun yang terjadi pada engkau, aku tetap mencintai. Masya Allah, hilang semua kemudian kegelisahan Rasulullah. Nah, itu kemudian Khadijah. Ketika kemudian Khadijah wafat, Rasulullah terpukul luar biasa. Dan terpukul dan selalu nyebut-nyebut Khadijah walaupun Allah sudah menggantikan beliau dengan istri-istrinya yang lain. Salah satunya adalah Aisyah yang cantik, yang masih gadis, yang masih perawan. Wajahnya itu kemerah-merahan. Nah, cantik sekali. Dan Rasul itu ketika pas bulan Ramadan, ketika bertemu dengan istri-istri yang lain, gak ada yang dicium kecuali kalau ketemu Aisyah.
Lalu dicium keningnya. Nah, kenapa? Ya karena Rasulullah sayang sama Aisyah. Aisyah ini agak cemburu sama Khadijah. Lah kenapa? Rasul ini begitu ada yang nyebut Khadijah, dia langsung keingat sesuatu. Kerabatnya yang datang, oh kerabat Khadijah, ini silakan masuk. Kemudian, ayo kita makan bareng, gimana? Selalu disambungkan silaturahimnya. Begitu lewat satu tempat, saya ingat dulu di sini sama Khadijah. Begitu makan, saya dulu ingat makannya sama Khadijah. Lah itu istrinya yang satu itu, Aisyah itu masih muda, masih kemudian perawan, ketika dinikahi Rasulullah merasa agak cemburu, ya wajar dong, namanya juga perempuan itu kan ya. Terus ngomong begini, ya Rasulullah masa Khadijah terus yang disebut, kan saya sudah ada, kan kamu sudah digantikan dengan seorang perempuan yang cantik seperti saya. Rasul bilang begini, hati-hati berbicara tentang Khadijah. Lah kenapa? Karena dia tidak ada yang bisa menggantikan posisinya di dalam diri saya. Lah kenapa? Ketika aku mendapatkan wahyu dan tidak ada yang beriman kepadaku, maka dia pertama kali beriman kepadaku. Alasan pertama. Yang kedua, dia ketika yang lain mengekang tangannya dari saya, maka dia memberikan hartanya seluruhnya bagi saya. Yang ketiga, di saat kemudian yang lain tidak bisa memberikan aku keturunan, dia memberikan keturunan. Maka setelah itu Aisyah berkata, aku tahu aku tidak bisa menggantikan posisi Khadijah pada diri Rasulullah SAW. Itu Khadijah, begitu luar biasanya. Maka wajar ketika suatu waktu datang seorang Jibril lalu berkata, ya Rasulullah, sampaikan salam dari saya dan salam dari Allah kepada Khadijah. Satu-satunya perempuan yang dikasih salam oleh Allah, dikasih salam oleh Jibril itu Khadijah. Kenapa? Sampaikan pada Khadijah, kelak nanti di surganya Allah, dia akan mendapatkan rumah dari mutiara yang di sana tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Karena Allah tahu persis Khadijah lelahnya seperti apa mendapatkan cacian daripada orang-orang tentang suaminya. Betapa kemudian bisingnya orang-orang mengatakan tentang Rasulullah. Tahu persis lelah dan bisingnya sebenarnya, maka dijanjikan kemudian rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggal Rasul katakan, sesungguhnya wanita paling mulia di dunia adalah Maryam, yang paling mulia di surga adalah Khadijah. Paham ya? Kenapa tidak dipoligami? Jadi kalau anda sudah perfect seperti itu, laki-laki enggak akan kepikiran poligami. Jelas enggak sih Bapak Ibu sekalian? Oke, itu adalah kemudian yang pertama. Baru yang pertama, yang kedua, Nabi Isa. Siapa di belakangnya? Siapa di belakangnya? Yang barusan saya sebut tadi? Maryam. Maryam adalah wanita terbaik di dunia. Kenapa? Ceritanya, beliau adalah seorang gadis yang sangat menjaga harga diri dan kehormatan dia. Yang sekarang gak ada, jarang sekali. Coba lihat bagaimana ceritanya. Wadkur fil kitabi Maryam izing tabatat min ahliha makanan syarqiyah. Lihat cerita Maryam. Bagaimana ketika dia menjauhkan daripada keluarganya ke sebelah timur. Gitu kan ya? Karena dia merasa ada sesuatu yang gak beres pada dirinya. Fattakhadhat min dunihim hijaba fa'arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basyaran sawiyah. Ketika itu kemudian datang seorang malaikat diserupakan Allah dengan manusia. Bentuknya pakai baju warna putih, rambut putih, seperti kakek-kakek. Apa kata Maryam ketika menemui kakek-kakek ini? Padahal dia sedang sendirian, kakek-kakek sedang sendirian. Apa kata Maryam? Qalat inni a'udzu birahmani minka in kunta taqiyyan. Jangan dekat-dekat saya. Kamu bukan mahram, jangan dekat-dekat saya. Bisa dipahami? Sangat menjaga kehormatan dia. Kamu bukan mahram, jangan dekat-dekat saya. Kalau kamu bertakwa sama Ar-Rahman, kamu bertakwa sama Allah, jangan dekati saya karena saya bukan mahrammu. Apa kata malaikat tadi? Saya dari Allah untuk menyampaikan kepadamu sebuah berita gembira. Gulaman zakia, engkau akan mengandung seorang pemuda yang disucikan sampai akhir zaman. Karena engkau juga seorang wanita suci. Dia berkata, anda yang penuli gulam. Bagaimana aku bisa dapat seorang anak? Walam yang sasi basyarun min aku bagia. Aku bukan seseorang yang bisa disentuh oleh laki-laki. Dan aku bukan seorang pelacur. Kamu nyangka saya seorang pelacur, saya bisa punya anak? Enggak. Kata malaikat, Allah sudah berkehendak, sudah ditanamkan dalam rahimmu seorang anak. Nanti akan dilahirkan namanya Isa ibnu Maryam. Ini perempuan dari lahir sampai akhir sangat menjaga kehormatan dirinya. Pas berdoa langsung dikabulkan, nggak minta makan dikasih buah-buahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena menjaga kehormatan. Ini yang jarang pada perempuan yang sekarang. Saya punya istri yang sekarang itu istri saya agak sedikit spesial bagi saya. Kenapa saya milih dia? Karena dia orang desa dan dia menjaga kehormatan. Ketika saya masuk Islam tahun 2002 di IPB itu seluruh orang ngasih saya selamat ya Lik. Perempuan-perempuan, selamat ya Lik. Cuma ada satu yang gak pernah ngasih saya selamat. Siapa? Yang jadi istri saya sekarang. Pas saya menikah, saya nanya, kenapa dulu pas saya masuk Islam, kamu gak pernah ngasih selamat? Dia bilang, saya malu. Bagus sekalian, malu, haya. Ini adalah sebuah hal yang pada perempuan zaman sekarang sangat-sangat jarang sekali. Jadi kalau ada dapat yang begitu, Masya Allah, luar biasa. Itu baru Nabi Isa. Belakangnya ada siapa? Maria. Di atasnya ada Nabi. Siapa perempuan hebat di belakangnya? Bukan. Itu mah istri Fir'aun. Siapa perempuan hebat di belakangnya? Di dalam Al-Quran dikenal dengan nama Ummi Musa. Ibunya Musa. Dia disuruh kemudian hanyutkan anakku di atas sungai. Ya Allah, ibu, sekarang saya mau nanya, mendingan mana ibu punya anak mati ibu lihat, atau ibu gak tahu belantaranya kemana? Mati dilihat masih lebih penting. Nah, kenapa? Kita tahu ujungnya di mana. Kita bisa apa, makamkan dia. Kita bisa ngasih dia proper
burial kan itu kan ya. Tapi ketika kita enggak tahu dia di mana, itu kepikirannya itu di mana? Makan buaya kah atau tenggelam kah? Enggak tahu. Tapi Allah suruh udah ikhlas saja. Lillahi ta'ala ikhlas saja, hanyutkan. Dihanyutkan oleh ibunya. Itu dalam Al-Qur'an dikatakan dan dia hatinya menjadi kosong. Kebayang enggak sih hatinya menjadi kosong? Anda pernah merasa kehilangan anak? Istri saya pernah kehilangan anak, barang cuma sekitar 5 menit itu nangis sejadi-jadinya. Karena anak hilang di pasar. Hilang di pasar itu nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Udah merasa kayak anaknya udah hilang betul. Diculik atau apa yang kayak gitu kan ya. Baru 5 menit saja. Itu ibunya Musa disuruh hanyutkan di atas sungai. Bayangkan penderitaannya. Itu ibunya Musa. Dan ketika mulai dikatakan Allah ini adalah ibu yang ikhlas, Allah mensifati Musa dengan kata-kata apa? Wadkur fil kitabi Musa wakana mukhlasa wakana rasulan nabiya. Sesungguhnya adalah seorang laki-laki yang sangat ikhlas dan seorang laki-laki yang merupakan seorang nabi. Dengan ini sangat ikhlas karena Musa adalah orang yang sangat ikhlas. Kenapa dia ikhlas? Ibunya di atasnya Musa. Siapa? Siapa di atas Musa? Siapa perempuannya? Enggak ada Siti-nya di situ. Karena Hajar bukan orang Melayu gitu kan. Oke, Bunda Hajar. Ya enggak apa-apa lah Siti Hajar. Bunda Hajar. Siapa Bunda Hajar? Seorang perempuan yang bagus sekali keimanannya. Ketika dia dinikahkan dengan Ibrahim, maka dia punya anak namanya Ismail. Ketika punya anak namanya Ismail, Sarah pun langsung mengandung. Lalu punya anak nanti namanya Ishak. Ketika kemudian sudah mengandung seperti itu, Allah memerintahkan pada Ibrahim, Ibrahim bawa kemudian istrimu ke sebuah lembah yang namanya Bakkah. Dia enggak ngasih tahu istrinya itu perintah Allah. Cuma dibawa saja, istrinya, yuk jalan yuk, kemana? Jalan aja, ikutnya sudah jalan. Ternyata jalannya berapa lama? 1123 km. Jakarta, Surabaya. 1123 km, PP 2466 km. Ya, 1230. Kok tahu Ustaz? Google Map. Tahu itu sekalian, oke okay, ya. Dari Syam, dari tempat tinggal Syam menuju pada lembah Makkah. Ya, sekarang jadi Makkah. Dan jangan kira Makkah seperti sekarang. Makkah dulu enggak ada tanaman, enggak ada binatang. Binatang malas, tanaman enggak mau. Nah, kenapa enggak ada air sama sekali? Setelah sampai di situ lembah Makkah, kemudian tiba-tiba Ibrahim dia langsung pergi. Dan kenapa? Ibrahim itu laki-laki sejati, enggak banyak ngomong. Jadi kalau lagi galau diem, lalu tiba-tiba langsung lari aja. Ketika lari, ditanya sama istrinya, mau kemana Ibrahim? Ibrahim gak jawab. Lah kenapa? Takut nanti hatinya nanti berbalik. Ibrahim mau kemana? Gak dijawab lagi, takut hatinya berbalik. Yang ketiga, Hajar perempuan yang pintar. Dua kali gak dijawab, ganti pertanyaan. Ya, ingat ya, jadi kalau bapaknya ditanya dua kali gak jawab, ganti pertanyaan. Jangan tanya yang sama lagi, nanti dimarahin. Lah kenapa? Karena gak ini. Laki-laki kan kalau dengar sesuatu yang sama terus rasanya agak kesel gitu ya. Nah, maka Hajar pintar ditanya begini. Ditanya, mau kemana? Gak dijawab. Mau kemana? Gak dijawab. Dia jawab begini, Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Yang dibawa Allah. Jadi apakah ini perintah Allah? Ibrahim mau gak mau tinggal jawabannya yes or no kan gitu. Maka dia balik badan, gak bisa menahan lagi. Lihat istrinya, lalu dia bilang, kalau ini bukan perintah Allah, bagaimana saya bisa tega meninggalkan kau dan anak saya yang sudah lama saya nunggu ini. Bertahun-tahun dia nunggu anaknya. Gimana saya bisa ninggalin semua ini? Lalu kemudian ketika dia ini perintah Allah, apa kata Hajar? Lihat, proklamasi akidah dia. Lihat, kata dia, kalau ini perintah Allah, wahai suamiku, tinggalkan saya di sini, tidak ada masalah. Allah sekali-kali dia tidak akan pernah menelantarkan hamba-hambanya. Suaminya pergi, ditinggal di situ, sekarang panik. Kenapa? Susunya yang sudah habis, tidak keluar lagi susunya, air minum sudah tidak ada, roti sudah habis, anaknya teriak, lapar, dan juga haus, tidak bisa kemudian punya air. Langsung kemudian dia taruh anaknya di situ. Dia lihat satu bukit, dia lari di situ. Namanya Bukit Sofa. Lihat dari Bukit Sofa, ada enggak mata air di situ? Enggak ada. Ada lagi bukit di ujung lagi 500 meteran, lari Bukit Marwah namanya. Lari Bukit Marwah, enggak mendapatkan ada air di situ. Lihat di situ enggak ada. Oh, mungkin ketinggalan tadi, enggak kelihatan. Lari lagi ke Bukit Sofa. 7 kali bolak-balik Sofa Marwah, akhirnya muncrat mata airnya, bukan di tempat yang dia cari. Muncratnya di mana? Di kaki Nabi Ismail. Lah kalau Anda jadi Anda jadi Hajar kira-kira gimana? Mungkin ada kesel gitu kan. Ya Allah, bukannya dari tadi kan ya. Pertanyaan saya, 7 kali bolak-balik itu sia-sia atau tidak? Sia-sia atau tidak? Enggak, sampai sekarang Anda masih melakukan kok. Allah jadikan pelajaran. Bro, sis, coba lihat kisahnya Hajar. Begitu dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika bolak-balik istighfar sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, ya Allah jalan ya Allah, ya Allah jalan keluar ya Allah, ya Allah air ya Allah, ya Allah jalan keluar ya. Bukan malah sombong nyanyi-nyanyi. Bapak Ibu sekalian, itu loh ketika sakit itu loh. Anda tuh istighfar.
Dan istighfar, jangan malah nyanyi-nyanyi menunjukkan kebanggaan. Istighfar, ya Allah, jalan keluar, ya Allah. Hidup ini banyak masalah, ya Allah. Enggak mungkin anak saya ini kemudian didik sendiri. Ya Allah, anak saya, ya Allah. Ya Allah, suami saya, ya Allah. Ya Allah, orang tua saya, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai saya mati kafir, ya Allah. Doa sama Allah, cari jalan keluar. Hajar 7 kali bola balik nyari air, muntrat di kaki Nabi Ismail. Artinya apa? Allah dengar doa antum di situ. Tapi Allah mengabulkan itu bisa jadi bukan saat itu. Tapi Allah tahu kapan yang terbaik. Allah tahu di tempat mana yang paling bagus. Allah tahu cara yang paling indah. Kalau Anda mau, bisa dipahami sekalian. Jadi ibadah itu jangan ada rasa takabur, jangan rasa sombong. Ya Allah, ya Rabb, nyanyi-nyanyi. Tapi gak usah diomongin deh. Nanti di naik malah disalin kita lagi. Jadi bapak ibu sekalian, ini mulai terjadi. Nah, ini mulai terjadi pada mereka. Tapi tidak selesai sampai di sana. Lihat, ketika muncul airnya, anak itu dibesarkan dengan air zam-zam, didikan ibunya sendirian, tanpa Nabi Ibrahim, ya, tanpa Nabi Ibrahim. Anak yatim, tapi bapaknya belum meninggal. Ketika kemudian Nabi Ibrahim mengunjungi anak-anaknya, ternyata tempat itu sudah berkembang menjadi sebuah pemukiman. Karena air zam-zam itu menjadi penarik orang-orang yang datang ke sana. Lalu kemudian ditugaskanlah keluarga Ismail untuk kemudian mengurus semuanya. Anak ini sudah 8-9 tahun bisa membantu bapak ibunya kerja. Lalu kemudian bapaknya datang, bolak-balik Nabi Ibrahim ini. Ini anaknya ngeliat ini, bapak saya ngapain ini, bolak-balik. Ditanya sama bapaknya, pak ada apa pak? Kalau ada sesuatu cerita dong sama saya. Bapaknya bilang, iya nak saya mau cerita. Sudah 2 hari ini saya mendapatkan mimpi, saya disuruh nyebeli kamu. Pendapatmu gimana? Lalu ada jadi anak gimana? Dasar bapak tidak bertanggung jawab. Sudah berapa tahun ninggalin saya, tiba-tiba datang mau nyembelih. Gimana pak? Gini aja, bapak nanti coba tunggu lagi, nanti bapak lihat. Hari ketiga, mimpi yang sama, itulah namanya hari Arafah. Araf, dia mengetahui. Ibrahim mengetahui bahwa ini adalah perintah Tuhannya. Dia mengetahui hari Arafah. Nah, betul nak. Apa kata anaknya? Gimana pendapatmu kalau saya nyembelih? Anaknya berkata, kalau ini perintah Allah, lakukan sekarang, Allah tidak akan melantarkan hamba-hamba. Itu kata-kata siapa ini? Kalau ini memang perintah Allah, lakukan wahai bapakmu. Tapi saya mohon, saya melepas baju dulu, asah pisau kemudian lebih tajam lagi, dan kemudian ketika sembeli saya, tolong jangan kemudian agar darah yang muncrat itu jangan ke baju saya. Supaya kenapa? Serahkan baju saya ke ibu saya, supaya ibu saya tidak merasa sedih dengan kepergian saya. Diasah kemudian sama bapaknya, kemudian disembeli, tiba-tiba yang disembeli adalah domba, gibas, kan ya? Kemudian yang disembeli adalah domba atas kemudian ketaatan anaknya ini. Yang paling atas, Nuh, ini ceritanya agak jelek. Nah kenapa? Dia bilang sama anaknya, nak ayo ikut bapak, nak ikut bapak. Enggak, saya gak mau ikut bapak, ayo ikut nak. Enggak, ini nanti air akan penuh ini. Enggak, saya naik gunung saja, gunung lebih enak. Naik perahu, gunung tenggelam. Enggak, saya gak mau. Kenapa anaknya gak mau? Bukan, ibunya juga gak mau. Anda pernah bertanya-tanya gak? Kenapa Nuh itu anaknya bandel, kenapa Ibrahim itu anaknya soleh? Diceritakan dalam surat yang sama. Diceritakan dalam surat yang sama, seolah dibanding-bandingkan. Kenapa bisa begitu? Allah ceritakan di dalam Al-Quran, betul. Bapaknya Nabi, ibunya bukan. Sama ibu sekalian, bapaknya Nabi, ibunya bukan. Lantas Allah sampaikan di dalam Al-Quran, begitulah tanaman-tanaman yang baik muncul dari tanah-tanah yang baik. Tahu perumpamannya maksudnya? Dalam ayat yang lain Allah katakan laki-laki seperti penanam, perempuan seperti ladang pertanaman. Saya orang pertanian, jadi saya kasih tahu, Anda bawa benih unggul, benih paling hebat sekalipun Anda tanam di pasir, muncul enggak tanamannya? Muncul, kecambah terus mati. Tahu ya? Tapi kalau Anda bawa benih biasa-biasa saja, Anda tanam di tanah yang baik insyaallah, maka dia akan tumbuh, dia akan kemudian berdaun, dia akan pokoknya semakin kuat, ditopang oleh tanah yang baik itu tadi, kemudian dia berbunga, kemudian dia berbuah, bermanfaat bagi semua orang. Itulah punya anak-anak yang tumbuh daripada ibu-ibunya. Makanya saya bilang, men sini in woman, salam. Anak-anak gak akan bisa baik tanpa ada ibunya. Kalau ibunya gak ngerti Islam, apalagi anak-anaknya. Kalau ibunya gak pernah ngajarin Islam, anak-anaknya bukan siapa-siapa. Tapi ibu-ibu sekalian, sekarang adalah the power of mak-mak. Ibu-ibu sekalian, sekarang yang mengendalikan dunia itu ada, Anda. Makanya orang-orang yang punya duit yang gak suka pada Islam, mereka mensuplai dana yang sangat besar sekali untuk menghancurkan generasi ibu-ibu supaya menghancurkan anak-anaknya. Kita punya data, serius, organisasi-organisasi mana yang kemudian disuplai, dikasih duit, asal mereka mau mendakwakan pluralisme, feminisme yang tadi saya sebutkan. Bisa dipahami misalnya di sini. Oke, kalau gitu kita lihat, men say in woman, sono. Kalau saya rusak laki-laki, saya cuma rusak satu orang laki-laki. Tapi kalau saya rusak seorang perempuan, yang rusak 3. Perempuan rusak, laki-laki rusak, suami-suaminya, dan anak-anaknya akan rusak semuanya. Ya, oke, kalau gitu kita lihat, ini rahasianya, yang terakhir.
Di balik seorang pria yang hebat terdapat seorang wanita yang kuat. Mau oleh-oleh buat rumah tangga? Mau? Suatu waktu Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, mau gak saya kasih tahu tentang istri-istri kalian yang nanti akan jadi penghuni surga? Kata para sahabat, mau tentu saja. Ya kayak gimana? Nih hadisnya. Kata Rasulullah, pertama adalah perempuan-perempuan yang penyayang. Satu, kalau ibu-ibu mau masuk surga, perempuan-perempuan yang penyayang. Maksudnya apa? Lembut pada anak-anaknya. Tutur katanya baik pada anak-anaknya. Tolong baik sama anak-anak karena manggisi manggidu. Monyet lihat, monyet berbuat. Jadi kata-kata yang baik, jangan sampai keluar. Dasar anak setan. Waduh, berarti ibunya? Yang kayak gitu-gitu coba dihilangkan. Jangan keluar-keluar yang jelek-jelek. Nah, yang pertama adalah yang lembut pada anak-anaknya. Yang kedua, yang paling banyak bermanfaat buat suaminya. Yaitu apa? Yang ketika bersama suaminya, dia menyenangkan buat suaminya. Ketika suaminya pergi, dia dirindukan oleh suaminya. Yang ketiga, yang banyak anak. Yang ketiga apa? Banyak. Oke, okay. Siapa anaknya dua? Nah, tambah lagi satu lagi ya. Karena banyak itu artinya tiga ya. Oke, okay. Yang sudah tiga. Nah, bagus, Anda sudah memenuhi kuota. Bagus. Banyak anak. So, kalau nggak bisa lagi gimana? Dia sudah bertakwalah pada Allah, insya Allah anak itu sudah cukup. Insya Allah ya. Tapi kalau bisa banyak anak, Rasul akan membanggakan kita dengan anak yang banyak. Secara peradaban tidak akan bisa lewat kalau sana anaknya cuma dua-dua semuanya. Nah, kenapa? Gini, coba lihat ya. Nih. Bapaknya, bapak ibu dua, satu keluarga. Bapak ibu dua, satu keluarga. Punya anak masing-masing dua. Ya. Ini nikah sama ini. Taruhlah misalnya. Ada berapa pasang? Dua pasang. Tadinya dua pasang, jadinya dua pasang. Gak berkembang peradaban. Itu kalau dua-duanya sama-sama nikah. Kalau satunya gak mau nikah-nikah. Atau kayak di Jepang, nikahnya sama bantal. Lu belum tahu ya, orang Jepang nikah sama bantal. Ada nikah sama bantal, nikah sama pohon, nikah sama menara Eiffel. Gitu kan ya? Gitu-gitu. Ada yang udah nikah sama anjing. Serius, ada yang nikah sama video game. Nah coba, ada yang gak mau nikah gimana? Ada yang LGBT terus gimana? Makanya kalau peradaban mau berkembang, anaknya harus tiga, contoh misalnya. Minimal. Satu keluarga dua, bapak ibu. Punya anak tiga-tiga. Berarti ada berapa pasang keluarga? Berkembang keluarganya. Jelas sampai di sini? Apalagi kalau punya anak cuma satu. Dari dua keluarga jadi satu keluarga. Di sini. Nah, maka anak tiga kenapa? Itu salah satu. Yang keempat yang paling penting, kata Rasulullah. Perempuan-perempuan yang masuk surga adalah perempuan-perempuan yang ketika dia tidak ridho pada suaminya atau suaminya tidak ridho kepada dia, maka dia segera menghampur ke pangkuan suaminya, kemudian mengatakan pada suaminya, wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mata sebelum engkau meridhoi aku. Romantis kan? Memang Islam itu romantis, bapak-ibu sekalian. Coba lihat, dia salah sama suaminya atau suaminya salah pada dia, dia segera menghampur pada istrinya, dia segera menghampur pada suaminya, dia mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata sebelum kau meridhoi aku. Artinya apa? Tidak akan ada masalah di rumah tangga kalau orang sudah bertitik tolak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Rumah tangga saya 15 menit paling lama marah. Nah, kenapa? Kalau udah 15 menit enggak nyaman. Nah, kenapa enggak nyaman? Karena tadi bahaya. Lihat, seorang laki-laki yang ridho pada istrinya dan istri meninggal dalam diridhoi oleh suaminya, maka dia masuk dari pintu mana saja surga terserah. Pintu Ar-Royyan bagian puasa. Pintu salat ada pintu salat. Pintu amar ma'ruf ada pintu amar ma'ruf. Pintu jihad ada pintu jihad. Perempuan yang meninggal dalam keadaan diridhoi oleh suaminya masuk pintu surga, pilih mana saja. Asik. Tapi coba kalau meninggal dalam keadaan tidak diridhoi oleh suaminya, nyangkut itu. Makanya saya gak mau. Kalau saya lagi marah sama istri saya gak mau keluar rumah. Nah, kenapa? Kalau saya keluar rumah, pulang istri saya sudah tidak ada, berarti dia meninggal dalam keadaan tidak diridhoi oleh saya. Kalau saya pulang gak pergi keluar, saya gak keluar rumah, dia nyesel, saya nyesel. Sedih banget sekali, maka jangan pakai itu. Kenapa? Bareng-bareng nikah untuk kemudian beribadah pada Allah. Visinya sudah jelas, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini kemudian jadi kemudian pengikat dalam rumah tangga. Kadang-kadang cekcok biasa. Pulang ke rumah malam, umi mau makan apa? Jawabannya terserah. Laki-laki paling nggak suka kata terserah. Nah, kenapa? Nih saya kasih tahu psikologinya. Laki-laki ketika nanya mau makan apa, itu artinya dia mengharapkan jawaban yang spesifik dari istrinya supaya dia bisa memenuhi. Ketika dia merasa bisa memenuhi permintaan istri, dia merasa berharga. Paham ya? Jadi segini, kalau istri mau sesuatu terus dia bisa memenuhi, itu merasa berharga laki-laki. Tapi kalau jawabannya terserah, udah hilang tuh semuanya. Hilang tuh semuanya yang merasa berharga tadi itu hilang semuanya. Terus ditanya, ya udah kalau gitu kita makan ayam aja. Enggak, kemarin baru makan ayam. Makan ikan aja, enggak ikan amis. Makan gado-gado aja gimana? Gado-gado nanti sakit perut. Terus jadi mau makan apa? Terserah. Gak usah makan, yaudah gak apa-apa. Yaudah kita pulang aja, gak apa-apa. Pulang, marahan, lapar, gak apa-apa sekalian. Dalam kondisi
seperti itu saya sudah tahu kuncinya apa. Marahan, agak gengsi, mau minta maaf, gengsi perempuan mau minta maaf, lebih gengsi lagi. Umi kan enggak dalilnya apa. Ketika saya ngomong itu, langsung kemudian yang terjadi berikutnya kita sudah tahu bersama-sama. Karena rumah tangganya itu kemudian didasarkan atas Islam. Maka Islam adalah karunia terbaik buat wanita. Jelas sampai di sini? Baik, terima kasih.